Kita akan membahas seputar pre-Islamic Arabia dan juga sejarah awal Islam bersama seorang narasumber yang merupakan sejarawan, penulis, dan dia juga mempelajari tentang sejarah Arab dan Islam, serta juga pernah membuat film dokumenter seputar sejarah awal Islam. Welcome to this Zoom meeting tonight. Our special speaker, Dan Gibson. Hello. Hello. How are you? I am fine. Thank you. Thank you. We are very excited that you are joining us tonight and we are going to learn about pre Islamic Arabia and early Islam history. Yes. Yes. Yes, and I'm looking forward to it. Thank you for inviting me. Yes, we know that you also made a documentary film about. Islam history and history of Arabia That's correct. Yes. Yes, the sacred city. Yeah. I also want to introduce you with our translator. She is Sophia. Okay. Yes. And uh, we also will have this meeting and have a Q&A session after you uh, after we will hear from you. Okay. about the about uncovering the history of islam okay okay so uh let's we start and study from you about the history uh, about islam and about arabia okay all right i should i just start yes, yes brother you can okay start. thank you very much Uh, just at the beginning to say that I am a historian, not an archaeologist. Ya, yeah, so sebagai permulaan, saya seorang sejarawan ya, bukan seorang arkeologi. The a historian works with documents and books, and a archaeologist is the one who digs uh, in the ground. Jadi kalau seorang sejarawan itu bergulatnya dengan buku-buku ya, dengan dokumen-dokumen. Kalau seorang arkeologi dia menggali. Gitu ya, situs -situs, uh, sejarah. And I am a historian. I'm the one who works with the books. I'm not the one who digs in the ground. And so, uh, as I was working through some um, material, maybe 15 years ago, I discovered something that was um, very strange in Islamic history. Jadi mula-mula sejak 15 tahun lalu ya, waktu saya mulai belajar hal ini, saya menemukan hal yang sedikit aneh mengenai sejarah keislaman. Saya membaca buku-buku sejarah Islam yang ditulis oleh orang-orang Muslim ya, ribuan tahun yang lalu. And they all tell me that Muhammad uh, used to live in uh, the city of Medina and at the beginning he used to pray facing north towards Jerusalem jadi mereka mengatakan menulis dalam buku itu, bahwa Muhammad itu mula -mula and after about a year and a half, received command God Saudi Arabia. Dan setelah satu tahun setengah, ya, dia menerima satu pewahyuan bahwa kiblatnya itu berubah, kemudian kiblatnya ke arah Mekah. Dan itu adalah kepercayaan tradisional ya, yang Muslim percayai sampai hari ini. So I was doing research, and I thought I would like to find in the mosques that face towards Jerusalem those earth, the very first mosques. I thought maybe I would find two or three mosques that used to face to Jerusalem. Saya pikir saya hanya akan menemukan dua atau tiga masjid saja yang kiblatnya tuh awalnya mengarah ke Yerusalem and so I began to search but I could not find any mosques that faced towards Jerusalem. lalu saya memulai penelitian saya tetapi saya tidak menemukan ada masjid saya sama sekali tidak menemukan ada masjid yang kiblatnya itu mengarah ke Yerusalem and uh, I began to search but there was No mosque in uh, Islamic history for the first 100 200 years I could not find any that faced Jerusalem. Jadi saya memulai penelitian saya tetapi saya tidak menemukan bahwa di awal-awal Islam 100 atau 200 tahun pertama sejarah Islam ada masjid yang kiblatnya menghadap kepada What was even more surprising is that in the first 100 years of Islamic history I could not find a mosque that faced towards Mecca either. Dan yang lebih mengejutkan lagi dalam 100 tahun sejarah awal Islam, saya tidak menemukan masjid yang kiblatnya menghadap ke Mekkah juga. In instead I found mosques that were facing other directions. Kemudian saya menemukan ternyata masjid-masjid itu mengarahnya ke arah lain kiblatnya. So it became obvious that what the uh, Muslims were telling me about their history did not match what archaeology tells us about the actual buildings that were there. Jadi apa yang uh, sejarawan muslim itu tulis ya atau katakan tentang kita mengenai sejarah Islam itu tidak cocok dengan penemuan-penemuan arkeologi yang uh, dikatakan kepada kita. I would like to share a PowerPoint with you uh, and just uh, show you some pictures of mosques from my research. Saya akan menunjukkan beberapa gambar kepada saudara-saudara dan beberapa masjid-masjid yang saya ambil fotonya. Okay, let's do it this way. Uh, we need to understand uh, several words before um, we. uh before i explain more the first word i want to talk about is kibla jadi kita perlu mengetahui beberapa kata ya dan terminologinya ya beberapa kata artinya apa sebelum kita memulai uh, pelajaran kita kata pertama yang saya mau uh, anda pelajari adalah kibla the uh, muslims tell me that uh, they believe that everyone has a kibla that is a direction for which they pray jadi muslim percaya bahwa semua orang itu mempunyai satu arah tertentu atau yang disebut dengan kiblat ketika mereka berdoa. And we get into an argument I tell them that I am a and Jadi kadang-kadang saya sebagai seorang Kristen kita beradu argumentasi ya atau berdebat sedikit karena saya mengatakan bahwa sebagai seorang Kristen saya ketika berdoa tidak mempunyai arah tertentu.

When a person uh, if a person is resurrected he sits up and he faces east. Jadi ada beberapa kuburan orang-orang Kristen ya yang diatur arahnya ketika dia mungkin nanti uh, dibangkitkan dari antara kematian mereka menghadapnya ke arah timur. But most uh, Christians are unaware of any kibla and uh, they don't practice it they don't even think about it when they pray. Jadi tapi kebanyakan orang Kristen tidak terlalu memikirkan ya mengenai arah berdoa atau harus menghadap uh, arah tertentu. Mereka orang-orang Kristen ini tidak berpikir ke arah sana dan tidak menyadari hal itu. Now the Quran doesn't tell us which city that are to pray towards. It tells us they should pray towards Masjid al Haram. Jadi sebenarnya di dalam Quran tidak ada uh, arah kiblat ke uh, arah kota tertentu, tetapi Quran mengatakan bahwa mereka harus berdoa menghadap ke arah Masjid Al Haram. Dan Quran tell us where Masjid Al Haram is. Tapi Quran tidak mengatakan di mana letaknya Masjidil Haram itu. Every Muslim believes that Masjid Al Haram is in Mecca. It is the mosque in Mecca. Semua orang percaya bahwa Masjidil Haram itu adanya di Mekah ya, semua orang percaya seperti itu. many places in early Tapi kalau saya meneliti lebih lanjut, lebih jauh, ternyata masjid-masjid di awal sejarah Islam itu menghadapnya ke berbagai macam arah. Now the second we want to talk about is the kibla wall that is a wall in a mosque that uh, people line up and face a Qibla wall. Uh, hal kedua yang saya mau Anda pahami adalah mengenai tembok kiblat ya jadi ada tembok tertentu yang mana uh, orang muslim ketika berdoa itu wajahnya dihadapkan kepada tembok ini. In the picture you can see the men all standing shoulder to shoulder in a very long wide line. Di dalam gambar ini, anda melihat uh, para laki-laki ini berdirinya sejajar, lurus gitu ya, berbaris, uh, menghadap ke arah tertentu. Many of the earliest mosques or places of prayer had, had just were very long, wide room, uh, not deep like a church. Yeah, jadi banyak masjid-masjid ini hanya mempunyai. Um, garis apa ruang yang panjang begitu lurus ya hanya tembok saja putih dan bukan uh, seperti ruangan-ruangan yang ada di dalam gereja jadi sangat berbeda uh, struktur bangunannya dengan gereja Now about 70 years into Islamic history that 70 years uh, after Muhammad died they developed something called a mihrab niche Jadi ketika uh, 70 tahun sejak Muhammad meninggal ya Muhammad itu menciptakan apa yang dinamakan mihrab. And so um, today we can tell we can identify a building that has a mihrab niche and say that is a, a mosque or a place of prayer. Jadi sekarang kita bisa menemukan ya terowongan-terowongan ya, mihrab ini di dalam masjid-masjid ini uh, setelah uh, yang ada yang ada di dalam masjid-masjid yang sekarang ini yang dikembangkan 70 tahun setelah uh, Muhammad mati ya. But the very first uh, mosques did not have a mihrab niche because they didn't need it. So I mean, they just had a long, wide room to pray. Yeah, tapi kebanyakan, memang masjid -masjid ini tidak mempunyai lubang-lubang uh, Now I put my research together uh, back in two thousand and ten, and I published a book called Qur'anic Geography. Uh, Saya menerbitkan buku tahun 2009-2010 yang disebut Quranic Geografi atau Geografi Quran. And in that book I listed 30 mosques from the first 200 years of Islam. Jadi dalam buku itu saya melistit atau mendata ya ada 30 masjid uh, selama 200 tahun awal sejarah Islam. And then we brought out the film The Sacred City in 2016. Lalu kami membuat film judulnya The Sacred City uh, atau Kota Suci ya tahun 2016. And later that year I brought out a book called Early Islamic Qiblas and in that we listed 64 mosques from the first 200 years of Islamic history. Kemudian saya juga menerbitkan buku judulnya Early Islamic Qibla, atau Qiblat atau Kiblat Awal uh, Keislaman ya. Ini tahun 2016 di tahun yang sama dan di situ saya mendata 64 masjid uh, selama 200 tahun pertama sejarah Islam. Then in 2017, I started a YouTube channel and I invited people, Muslims especially, to help me search for mosques from the first two or three hundred years of Islamic history. Kemudian di tahun 2017 saya membuat satu uh, YouTube channel. Ya. Kemudian saya mengundang orang-orang untuk ikut bersama-sama dengan saya mencari nih masjid-masjid uh, lainnya selama 100 atau 200 tahun pertama Islam uh, ada. And so Muslims from all across Africa and Middle East and Asia went out to to check the earliest mosques in their towns. Jadi orang-orang uh, datang dari Afrika, dari Asia, dari Timur Tengah untuk membantu saya. Mereka uh, melakukan pengecekan masjid-masjid ya, yang ada di kota-kota uh, mereka sendiri. Kiblatnya kemana? Gitu. And so just last year I published a list with 160 mosques from the first uh, three or four hundred years of Islam. Jadi hanya tahun lalu ya tahun 2020 uh, Dan Gibson membuat menambahkan lagi data atau uh, listing ya 160 masjid baru selama 100 atau 200 tahun awal Islam. And uh, my findings are published on a website called that's written on the screen. Dan penemuan-penemuan saya ini saya uh, jelaskan atau saya paparkan semua di and we are going to go and look at uh, this uh, tool on the website i've written above where it's at and uh, if you want to uh, go there but you can go later because you and we're going to explore all of these mosques Oke, okay, jadi saya akan memaparkan penemuan-penemuan saya yang ada di Nabatea.net ini. Kalau Anda mau, nanti Anda bisa uh, cari juga ya di uh, website ini, Nabatea.net. Oke, okay. I can you see me? I'm uh, on the screen. That's uh, the website. I'm in the website now. Yes, we can see you, brother. Oke, okay, thank you. Um, this is a tool that allows me to look. These are the 160 and uh, Uh, of the uh, earliest mosques in Islamic history. Ya, yeah. apa yang teman-teman lihat di layar ini adalah 160 masjid ya yang pertama dalam 100 sampai 200 awal sejarah Islam titik-titik merahnya itu. Oke, okay, I just pull that out of the way. Um, I can look at these mosques in different ways. I'm looking at all of them now. I can look at which ones faced towards Mecca and that's the ones that faced Mecca in the first 200 years of Islamic history. Ya, yeah, jadi dengan uh, alat ini teman-teman saya bisa langsung klik ini. Saya bisa ta langsung tahu masjid mana ya yang kiblatnya itu menghadap ke Mekah selama 100 atau 200 tahun pertama Islam. But uh, all of them faced Mecca in the second century. None of them faced Mecca in the first century. Tapi semua masjid-masjid ini menghadap Mekah itu kira-kira uh, tahun ke-200 daripada sejarah Islam. Tapi uh, tahun ke-100 pertama sejarah Islam itu tidak ada satupun masjid yang menghadapnya ke Mekah. The surprise for me was that in the first century they faced towards the city of Petra in southern Jordan. Jadi yang membuat saya terkejut adalah awal-awal abad pertama atau 100 tahun pertama sejarah Islam, masjid-masjid ini malah menghadapnya ke Petra. Jadi di selatannya Yordania. You can see from the north, from the south, from the east and from the west, they are facing in this area right here around the city of Petra. Jadi Anda lihat nih, masjid-masjid yang ada di utara, di selatan, di barat dan di timur, semua masjid-masjid ini Menghadapnya ke Petra. It is my conclusion that the original Masjid Al Haram was in this area, not in Mecca, in Saudi Arabia. Jadi kesimpulan saya adalah Masjidil Haram itu letaknya di Petra dan bukan di Mecca di Saudi Arabia. Then during the Second Civil War, uh, the Muslims were fighting with each other. The ruler at that time uh, took the black rock from Petra and he moved it to Mecca to uh, escape uh, from the armies that were attacking him. Kemudian melalui perang sipil ya jadi muslim berperang melawan muslim juga ya perang kedua ini perang sipil kedua Penguasa pada waktu itu, penguasa Islam pada waktu itu, kalifahnya membawa batu hitam itu dari Petra, kemudian mereka membawanya ke Mekah untuk uh, menghindari penyerbuan dari musuhnya. Pada waktu itu, there is a lot of material written in Islamic history about the man who did that. His name was Ibn Zubair. Jadi ada banyak sekali materi-materi atau kalau kita baca ya di dalam sejarah-sejarah Islam uh, banyak sekali yang mengatakan ada laki-laki yang membawa batu hitam itu memindahkannya dari Petra ke Mekah namanya adalah Ibn Zubair. Now the man who was attacking him, his name was Al Hajjaj. Nah orang yang menyerang Ibn Zubair tadi namanya Al Hajjaj. Al Hajjaj eventually uh, conquered the city of Petra and destroyed Uh, much of the city. Al Hajjaj uh, menaklukkan kota Petra ini dan menghancurkan banyak sekali situs-situs di situ ya di kota Petra ini. Then he, Al Hajjaj became second ruler underneath the khilaf. The khilaf was the main ruler. He was second, controlling this whole region. Kemudian Al Hajjaj ini menjadi orang kedua di bawahnya khalifah ya karena khalifah itu adalah orang pertama yang memerintah pada waktu itu dia menjadi tangan kanannya atau orang keduanya. And then General Hajjaj built his first mosque that was to honor himself as the the ruler. Kemudian Gubernur Al Hajjaj ini membangun sebuah masjid untuk uh, menghormati dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. So we're going to look at Al Hajjaj's mosque is here in Iraq. Kita akan melihat masjid Al Hajjaj di Irak. And look where he faced his mosque, his qibla. Kita mau lihat nih kiblatnya kemana. He did not face to Petra. Tidak menghadap ke Petra. He did not face to Mecca. Tidak menghadap ke Mekah. He built his mosque to face between. Dia membangun masjidnya, tapi kiblatnya itu di tengah-tengah antara Petra dan Mekah. And he called his mosque the Wasit Mosque. Jadi dia menamakan masjidnya The Wasit Mosque. Uh, Masjid oh, Wasit ya. Yes, and Wasit in Arabic means the between mosque. Wasit dalam bahasa Arab itu artinya di antara. And during the next 60 years many mosques were built by General Hajjaj. Dan dalam 60 tahun selanjutnya ada banyak masjid-masjid dibangun lagi oleh Gubernur Al-Hajjaj. And look where they face. Dan kita lihat nih, kiblatnya kemana nih masjid yang dibangun al hajjaj ini. All of these face between Petra and Mecca. Semua masjid-masjid ini kiblatnya itu di antara Petra dan Mekah. So still not facing Mecca in Saudi Arabia. Jadi masih belum kiblatnya menghadap ke Mekah di Saudi Arabia. So, so Muslims at this time, some were praying to Petra Some were praying between and some were praying to Mecca uh, down south. Jadi Muslim pada zaman-zaman 100 tahun 200, 100 tahun pertama Islam itu ada yang kiblatnya kalau berdoa itu menghadap ke Petra, kemudian ada yang berdoa kiblatnya di antara Petra dan Mekah dan ada yang berdoa kiblatnya menghadap ke Mekah. So in the first 300 years of Islamic history, this is what it looked like. Jadi selama 300 tahun pertama sejarah awal Islam, kelihatannya seperti ini nih, keblat-keblat daripada masjid ini yang ada lihat di layar. Now, what's happening over here in Africa? Lalu apa yang terjadi di sini di Afrika? It uh, one of the generals who was marching across Africa was bringing Islam uh, across Africa. He built a mosque up in this area. Salah satu jenderal uh, Islam ya yang kemudian menaklukkan Afrika, dia membawa Islam masuk ke Afrika, dia membangun masjid-masjid di sekitar area ini yang ditunjuk Dan Gibson ini ya. And he started out facing his mosque towards Petra. Dia memulai masjidnya untuk menghadap ke arah Petra. But he had an argument with the rulers of Islam. Tapi dia mm, akhirnya berdebat ya dengan uh, penguasa Islam pada waktu itu. And so the caliph said I'm going to send a new general and I'm going to fire you. Hmm. Lalu khalif khalifa itu berkata saya mau uh, apa kirim jenderal jenderal yang baru saya mau gantikan uh, kamu. So he changed his mosque to face towards the south. Jadi dia mengganti kiblat masjid-masjid yang ada di Afrika ini menghadap ke selatan. And on the right side, on the east side of his mosque, that is where he built the latrines or the bathrooms. the bathroom. And so he rejected the rulers uh, in, in the Middle East. Sorry, brother, you said uh, he built in the east the bathroom? Yeah, uh, the bathroom on that side of his mosque. He did not okay. want to face that way. Oke, okay. dia membangun semacam kamar-kamar uh, mandi ya di sebelah timur di masjid-masjid itu. I... Kemudian dia tidak tidak mau tunduk kepada jenderal kalifahnya itu tadi. So his mosques face in a line going down. All the mosques built at that time. Jadi pada waktu itu semua masjid yang dibangun dia kiblatnya selalu menghadap ke arah selatan. So this is parallel. Let me just uh, do this. This is parallel to a line between Petra and Mecca. There's a line going in this direction. He used about the same line going over here. Jadi kalau ada lihat di sini ini ada garis antara Petra dan Mekah. So garis now lurus. dia juga membangun uh, sorry dia membangun masjidnya dengan kiblatnya searah segaris lurus ke arah selatan. So now some Muslims are praying to Petra. Jadi beberapa Muslim ada yang uh, sholatnya menghadap kiblatnya ke Petra. Some are praying to Mecca. Beberapa menghadapnya ke Mekah. Some are praying to the between position. Ada beberapa yang kiblatnya di antara Petra dan Mekah. And on this side they're praying uh, parallel to a line drawn here. Dan masjid-masjid uh, uh, Muslim Muslim yang ada di Afrika itu kiblatnya se segaris lurus antara Petra dan Mekah. So uh, it's not until um the Abbasids take over uh the Middle East that when the Abbasids take over this area they convince everyone to pray to Mecca. Jadi sebelum uh, apa ke keka kekhalifahan Abbasian ya pada waktu itu pada waktu Abbasian itu menguasai semua daerah Arab Saudi Arabia Timur Tengah itu sampai uh, kekalifahan kekhalifahan Abbasian ini dia meyakinkan semua orang untuk kalau sholat itu hadapnya harus ke Mekah. So we can look at the mosque buildings and we can tell what happened in history. Jadi ketika kita melihat gedung-gedung masjid ini, kita bisa tahu apa yang terjadi pada sejarahnya. So let's go look at a building that was built in, uh, in 68 after the hijrah. Kita sekarang mau lihat masjid yang dibangun 68 tahun setelah hijrah. If I just double click on I'll pick this one. I if I click on it, it'll show me where it is. It's the blue one. Oke, okay, jadi kalau saya klik di sini, ya, kelihatan And itu ada biru-birunya. It tells me uh, here on the right a little bit about this mosque. Ya, di sebelah kanan ada sedikit Uh, apa yang harus kita ketahui mengenai masjid ini I can uh, I can see uh, the blue line is where the kiblat points and these other colors down here show me the other directions towards Mecca or the between and jadi, I can kalau, I can zoom in until I see this building Oke okay, jadi kalau saya klik ini saya langsung bisa tahu nih kiblatnya kemana yang garis biru itu adalah kiblat daripada masjid ini And uh, so this building was built by uh the Abbas family who later became rulers of the whole area of the Abbas dynasty. Jadi this... masjid in, masjid ini dibangun oleh keluarga Abbas ya yang akhirnya menjadi penguasa pada waktu itu. And if I go down here at the bottom right of the screen I can click on more information. Ya kalau saya uh, di layar ini teman-teman Anda bisa lihat saya klik lagi Ya, uh, saya bisa tahu informasi yang lebih detail lagi. And so this here I can see a picture of the mosque as it uh, as as this house is as it is today. Ya, yeah, saya klik, saya bisa tahu ini kondisinya saat ini masjid seperti apa? This is what the house originally looked like. Ya, yeah, ini dulunya ya, uh, aslinya masjid ini seperti ini bentuknya. This is the main door was to come in on the right and into an open courtyard in the middle. Jadi pintunya ada di sebelah kanan, jadi mereka masuk dari pintu situ sebelah kanan, tengah-tengahnya tuh ada lapangan yang luas. And people lived in all these rooms around. Dan orang-orang itu tinggal di sekitarnya ada ruang-ruangan di situ, di sekelilingnya. And uh, you can see that they could from the courtyard they can walk down this hallway and into the prayer room. Jadi dari uh, lapangan yang luas itu mereka bisa ada pintu kecil mereka masuk ke tempat doa di situ prayer room di situ The prayer room was open so everybody from their rooms could come and walk down this open hallway and go into this room and this would be the kibla wall at, at the top jadi uh, ruang doa ini tempatnya sangat-sangat terbuka ya. Semua orang yang tinggal di situ bisa langsung masuk melalui pintu itu menuju ruangan doa. Dan di situ Anda lihat ada tembok kiblatnya. So this house was built before they invented the mihrab. Jadi uh, bangunan ini dibangun sebelum mereka menemukan yang namanya mihrab. So there is no mihrab here. There is just the kibla wall. Jadi tidak ada mihrabnya di sini, hanya ada tembok kiblatnya ya. And where does it face? Dan kita coba tebak nih, menghadapnya ke arah mana? It faces towards Petra. Ternyata kiblatnya menghadap ke arah Petra. And so there's information here and then people can sign in and make comments and you can see lots of different comments that have been made here. Jadi orang-orang ini boleh masuk ke website ini ya, kemudian sign in gitu ya, daftar, kemudian mereka memberikan komen-komen di sini. Ini Anda bisa lihat komentar-komentar mereka di sini. So this is called the tool and people can examine buildings all over the world. Jadi ini namanya alat ya untuk mendeteksi arah kiblat dan orang-orang dari -orang seluruh dunia bisa masuk ke website ini untuk meneliti sendiri. So you can go to pick a building and you can go and and just look at it and it will show you the building. Jadi Anda bisa pilih, Anda mau lihat masjid yang mana di sini tinggal diklik aja. Ya, kemudian Anda bisa lihat nih uh, melalui at, Google Map di sini ya, seperti apa the, bentuknya. And then you can look at uh the drawings that the architects and archaeologists have made and learn about that actual building. Lalu anda bisa lihat ada arkeologinya di situ, situs-situsnya, ya sisa-sisa reruntuhannya. Jadi anda bisa tahu itu sejarahnya seperti apa waktu itu bangunan ini. You can go all over the world. You can go to the Dome of the Rock in Jerusalem. Jadi anda bisa ke seluruh dunia nih lewat website ini ya. Anda bisa di uh, Kubah Mas ya, Dome of the Rock di Yerusalem. And this has no Qibla on this building. Dan tidak ada kiblatnya di gedung ini. But the little one beside it does have a Qibla. Tetapi uh, bangunan yang kecil di sebelahnya ini mempunyai kiblat. It faces uh, Petra. Dan kiblatnya menghadap ke Petra. Down here is uh the uh, uh Al-Aqsa Mosque. Yang saya tunjuk di sini adalah Masjid Al-Aqsa. It also faces Petra. Juga kiblatnya menghadapnya ke arah Petra. So, dome of the chain, let me take you there to show you a picture. There's the big dome of the rock and here is the dome of the chain. It's a small one and it has a mihrab on the side. Iya, jadi saya bawa Anda ke bangunan kecil sebelahnya kubah masjid tadi ya, kubah emas tadi di Yerusalem dan mempunyai mihrab ini. Ada mihrabnya di sini. And as we saw this mihrab faces to Petra not to Mecca dan mihrabnya di sini menghadapnya ke Petra bukan the green, ke Mekah. The green line here is if it would have faced Mecca, but this one faces Petra, it follows this line right down here. Jadi garis yang hijau ini menghadap ke Mekah, tapi yang uh, ini tidak ya, menghadapnya ke Petra, bukan ke Mekah justru. So there are 160 places of prayer. Jadi kalau kita lihat di sini ada 160 tempat untuk berdoa. So let me go to the Kaaba itself in in Mecca. Ah uh, sekarang kita mau ke Ka'bah ya di Mekah. And you see that the Kaaba building it has a uh the uh, uh curved uh, front on it so the building itself has a direction. Jadi kalau kita lihat bentuk Ka'bah di sini itu ada lengkungannya di situ. Jadi um, Ka'bah sendiri itu mempunyai kiblat ya mempunyai arah. And the uh, Kaaba building itself, if I follow that blue line, where does it face? It faces directly towards Petra. Dan di mana nih, uh, arah, uh, faces the Kaaba it. It's south of Petra, but it, the general direction of the Kaaba is up here towards where the first. Uh, where the first uh, place of prayer was. Jadi sedikit ke selatan dari Petra memang uh, tidak lurus langsung ke Petra, tetapi um, menghadapnya memang ke arah awal-awal tempat um, umat Muslim itu berdoa. So you can, everyone can go and examine the mosques of the first 100 to 200, uh, 200 to 300 years of Islamic history. Jadi semua daripada teman-teman ini bisa langsung masuk ke web ini ya dan memeriksa sendiri selama 200 atau 300 tahun pertama sejarah Islam, masjid-masjidnya itu menghadapnya ke arah dan kalian lihat di sini masjid pertama menghadap ke Petra. Then a very few mosques were built facing Mecca. Lalu sedikit dari masjid-masjid itu kemudian menghadapnya ke Mekah but many mosques faced uh, to in the between position. Tapi ada banyak masjid menghadap kiblatnya justru di antara Petra dan Mekah. And over in Africa, they faced uh, a, parallel position with this line here. Jadi masjid-masjid yang ada di Afrika itu malah kiblatnya lurus ya searah dengan garis antara Petra dan Mekah. And so you, we can also go to other places um, So Let me just open. This is the website. Ya, kita juga bisa ke tempat lain di navatia.net ini websitenya. It has over a thousand pages of information on it. Ada ribuan lembar informasi-informasi di sini. The one we're talking about today is the founding of Islam. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana Islam itu bermula atau berdiri.

of the kaaba building sorry ya jadi di pusat kota petra ini kita justru menemukan uh, asal ya tempatnya masjidil haram yang mula-mula yang pertama now this is my research and so i have uh, measured this building to see the measurements of it jadi ini adalah hasil penelitian saya jadi saya harus and here you uh, can... sorry brother can F you can you This is this is my research that I've done now. It's not something taken from somebody else. Oh, oke. Okay. Okay. Ini jadi penelitian dan Gibson sendiri ya, dan bukan dari orang lain. So I am the one who is calling this the original Kaaba. Jadi saya lah yang menamainya Kaabah yang asli atau Kaabah yang pertama di sini. Because the mosques all over the Muslim world were facing at this at this building here karena masjid dari berbagai macam belahan dunia itu menghadapnya ke arah gedung ini ke arah bangunan ini And there was a courtyard around it so that people could walk around this building Kemudian ada ruangan lapangan ya di sekitar itu jadi orang-orang boleh berjalan di sekitar gedung ini And uh, the Hatem, wall, the curved wall was not attached to the Kaaba building at this time jadi uh, ceruk yang ada di uh, tembok di situ ya di masjid ini tidak menempel di Kaabahnya. And the very earliest writers tell us that the Kaaba building was not in the center, but it was in the corner of the courtyard. Jadi kalau kita membaca sumber-sumber uh, Islam bahwa Kaabah itu tadinya bukan ada di tengah-tengah ya, tetapi adanya justru di uh, pinggir, di pinggiran daripada lapangan itu. And uh, early writer called Azraki gives us the measurements of the sides of the of the Kaaba. Jadi kalau kita melihat sumber-sumber tulisan Islam awal-awal itu mereka memberikan ukuran daripada Kaabah itu. And each side of the building had a different measurement. Ya, jadi tadi penulisnya Azraki ya. Kemudian Azraki ini memberikan ukuran daripada Ka'bah Ka ini. Uh, ternyata ukurannya tiap sisinya itu berbeda. And this building here matches exactly what Azraki tells us. Dan bangunan yang saya tunjuk di sini ini sangat cocok sekali dengan ukuran yang dikatakan oleh Azraki. And here is a temple right beside it which had beberapa uh, several idols in it, including Hubal. Dan kemudian kalau teman-teman lihat ini ada bangunan di sebelahnya. Ini ada banyak berhala-berhala di sini termasuk salah satunya adalah Dewa Hubal. And when I go to Saudi Arabia in this picture, are much bigger, the in Saudi Arabia is smaller than the one in Petra. Jadi kalau kita lihat sekarang Ka'bah yang ada di Mekah ini ukurannya nggak cocok nih dengan yang dikatakan Asraki. gitu ya, lebih pendek daripada yang ukuran yang dikatakan oleh Asraki and the hijr wall has now been attached to the Kaaba building. Nah, sekarang tembok yang melengkung ini sekarang malah nempel di Kaabahnya. Okay, let me uh, stop sharing for a minute and we'll come back. So, what does that tell us? Oke, okay, jadi uh, dari tadi yang sudah saya sampaikan, uh, apa kesimpulan kita ini? Oh, I'm going to go back to the PowerPoint for, well, no, maybe we'll just talk for a minute. What this tells us is that there were four kiblas in the first 200 years of Islamic history. The very first Qibla was towards the city, of Petra in southern Jordan. Kiblat yang pertama itu adalah ke arah Petra di selatannya Jordan. We can tell this because we can date when the mosques were built. Kita bisa mengatakan hal ini karena kita bisa menentukan dengan pasti tahun berapa masjid itu didirikan. In the first 100 years of Islamic history, No faced Mecca in Saudi Arabia none whatsoever. Di dalam 100 tahun pertama sejarah awal Islam, tidak satu pun masjid yang kiblatnya menghadap ke arah Mekah, tidak satu pun. It was the Abbasids who came later that chose to face Mecca in Saudi Arabia hanya kekaisaran uh, Abbasian waktu itu, kekhalifahan Abbasian pada waktu itulah yang memaksa orang-orang menghadapkan kiblatnya ke arah Mekah. And the first 100 years of history, there was a lot of confusion over what do you pray. Pada 100 tahun sejarah awal pertama Islam ada terjadi kebingungan ya ke arah mana nih kiblat kiblatnya uh, mau ditentukan. So in the Quran God uh, appears to Muhammad and tells him I have a Qibla for you. Jadi di dalam Quran Tuhan uh, Allah mengatakan kepada Muhammad saya menentukan arah doa bagi kamu. And uh, that Qibla is Masjid Al -Haram, face there. Dan kiblatnya adalah Masjidil Haram kamu harus menghadap ke arah sana. And so where was the first Masjid Al Haram jadi di mana sebenarnya uh, Masjidil Al-Haram ini yang pertama-tama? Archaeology tells us that all of the mosques face towards Petra in Jordan. Arkeologi mengatakan kepada kita bahwa masjid-masjid ini menghadapnya ke arah Petra di Jordan. Muhammad would have prayed towards that place. Muhammad seharusnya juga berdoa ke arah Petra pada waktu itu. The first four caliphs of Islam, Would have prayed towards that place. Empat khalifah pertama di dalam sejarah Islam juga seharusnya mereka berdoanya menghadap ke arah situ. And Ali would have prayed towards that place. Dan Ali juga harusnya ketika dia berdoa kiblatnya ke arah Petra. And, and Ali's tomb over in Iraq, it faces towards Petra, not Mecca in Saudi Arabia. Dan kuburan Ali yang ada di Irak itu malah menghadapnya ke Petra bukan di Mekah Saudi Arabia. It was only when Ibn Zubair rebelled that the rock was taken from Petra and moved to Mecca in Saudi Arabia. Tidak sampai pada waktu itu Ibn Zubair ya mengambil atau membangun kembali dan mengambil batu hitam yang ada di Petra itu dan memindahkannya ke Mekah. And the rock was left in Mecca and so people began going there for pilgrimage and to pray. Jadi batu hitam itu dibawa ke Mekah. Kemudian orang-orang mulai ke sana ya untuk berhijrah naik haji pada waktu. And itu we, sorry. We can see from history that uh, in the first 200 years people were confused at what do, what place they should pray. Jadi kita bisa melihat di sini selama 200 tahun pertama awal sejarah Islam, orang-orang itu masih bingung untuk menentukan arah kiblatnya mereka berdoa. There were some mosques that had two kiblas and they're called kiblatain mosques, one facing Petra, one facing Mecca. Jadi ada masjid-masjid yang kiblatnya itu ada dua, yang satu menghadap ke Petra, satunya menghadap ke Mekah. Jadi masjid so, kembar namanya. So eventually they had to hang a sign on the wall to say which Qibla was which. Ya, jadi mereka uh, membuat satu tulisan gitu ya di dindingnya, kiblahnya tuh harusnya menghadapnya ke arah mana. So when the Abbasids came along, they developed the mihrab niche so that uh, people would know this is the direction you are to pray. Jadi ketika uh, kekaisaran ke Abbasian ini datang ya atau mulai berkuasa, mulai mengembangkan yang namanya ceruk uh, mikrab atau cekungan gitu ya, tempat kayak mimbar begitu, dan uh, mereka menentukan kesinilah arahnya kamu harus berdoa. Sebelumnya mereka hanya menghadap ke arah tembok kiblat itu dan itu itu cukup. But now they had the mihrab niche, so everyone could know if you choose the wall with the mihrab niche, you were facing Mecca. Jadi sekarang mereka mempunyai cekungan, gitu, cekungan mihrab begitu. Jadi sekarang mereka tahu kalau kamu berdoa, kamu menghadapnya ke arah mihrab itu berarti kamu juga menghadap ke arah Mekah berdoanya. So now Muslims have a theological problem. Sekarang muslim mempunyai masalah teologi di sini. Should they face the original place of prayer or should they face Mecca in Saudi Arabia? Apakah mereka akan menghadap doanya ke arah yang asli awalnya tadi ke Petra atau mereka harus menghadapnya ke Mekah? Because in their book they are told to face Masjid Al Haram and they are not told where it is. Karena di dalam kitabnya mereka dikatakan do kalau doa harus menghadap ke Masjidil Haram, tapi tidak dikatakan di mana Masjidil Haramnya. Apakah kalian berdoanya menghadap ke Masjidil Haram yang biasanya e, Nabi Muhammad dan empat Kalifah pertama itu berdoanya ke arah sana? Or do you use the uh, Masjid Al Haram in Mecca in Saudi Arabia that was developed by the Atau kalian kalau berdoa menghadap Masjidil Haram yang ada di Mekah yang ditemukan atau diwajibkan pada waktu itu oleh kekhalifahan ke 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 Abbasian pada waktu itu? And so the question becomes what matters when you pray? Jadi pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi hal yang paling penting ketika kalian itu berdoa? Apakah penting anda untuk uh, berdoanya itu baris ya, jadi sejajar gitu bahunya? Are the words that you say important? Apakah perkataan yang anda katakan pada waktu doa itu yang penting? Where did those words come from? Dari mana semua perkataan itu berasal? They're not in the Quran. perkataan doa-doa itu tidak ada di dalam Quran. The prayers are not listed in the Doa-doa itu tidak ada di dalam hadits. We only know the prayers because someone told us that these were the prayers. Nah, kalian hanya tahu harus doanya caranya begitu karena ada orang yang ngomong kalau doa caranya harus begitu. So how do we know if the prayer has been changed? Jadi dari mana kita tahu kalau doanya itu sudah dirubah? There is a story of one of the who was visiting in a mosque. Ada cerita bahwa ada seorang kekhalifahan yang sedang berkunjung ke salah satu masjid. And there this I think was khalif Walid uh, he recognized an old man. Saya rasa waktu itu namanya kalif kalifahnya Khali namanya Walid ya waktu itu dia uh, kenal dengan seorang yang sudah tua pada waktu itu. That old man was the last of the prophets of the companions. Orang tua ini ternyata adalah sahabat uh, Nabi yang ak paling akhir. now Al when he was the ruler, he built the between mosques, but he also killed the companions of the prophets. Lalu Gubernur Al Hajjaj, dia juga mendirikan masjid yang kiblatnya itu di antara tadi Petra dan Mekah, tetapi uh, Gubernur Al Hajjaj ini juga membunuh banyak sahabat-sahabat Nabi. Um, everyone who disagreed with him, he found an excuse to put him to death. Semua orang pokoknya yang menentang Gubernur al hajjaj ini ya, yang tidak setuju, uh, Gubernur ini akan mencari alasan untuk membunuh dia. We find these stories in uh, uh al Tabari and also in Bukhari and in other early writers. Jadi kita menemukan kisah-kisah ini di Atabari, kemudian di Al-Bukhari, dan juga di banyak sumber-sumber Islam lainnya. And so here the recognizes the last of the, the companions of the prophets. Jadi ini uh, khalifah Khalid ini tadi ya dia mengenali oh ini adalah sahabat nabi ini yang yang paling terakhir yang masih hidup pada waktu itu. And this old man is weeping. Dan orang tua ini menangis gitu ya. And the khalif asks him what is the problem? Lalu Khalifa ini berkata bertanya kepada orang tua ini, "Apa ada masalah apa?" And the old man says, "You have changed everything." Lalu orang tua ini berkata, "Kamu tuh sudah merubah segalanya." And he he said, "You you know, the the the, the direction of prayer has changed." Lalu dia berkata, "Arah doanya sudah dirubah." And the caliph said, "Not everything has changed. You still have the prayers." Lalu uh, khalifah ini berkata tidak semuanya dirubah kamu masih punya doa-doa yang sama And the old man says you have even changed the prayers. Lalu orang tua ini berkata juga kamu bahkan juga sudah mengubah doa-doanya. So that is a story that comes down to us uh, from one of the early caliphs. Jadi inilah cerita yang kemudian kita bisa turun temurun ya kita tahu cerita ini tentang khalifah ini And it tells us that everything has been changed. Dan mengatakan kepada kita ternyata semuanya ini sudah dirubah dari yang awalnya. The direction, the kibla has been changed. Arah doa atau kiblatnya sudah dirubah. The words that are said during prayer time have been changed. Doa-doa, kata-kata doa yang ada doakan pada waktu sholat itu juga sudah dirubah. And we learn from some of the uh, christians who are in uh, in the christian area they say that hajaj even changed some of the things in the quran dan kita juga mendapat laporan dari beberapa orang kristen yang pada waktu itu sejaman ya dengan gubernur Al bahwa gubernur Al hajaj ini juga merubah beberapa ayat atau kata-kata yang ada di dalam quran the, the problem with the quran is that um, we do not have the earliest copy Masalahnya dengan Quran, ini kita tidak punya yang namanya manuskrip yang paling pertama, yang awal. We don't have a Quran. Kita tidak punya Quran yang komplit. So and pieces, the ones. Jadi manuskrip-manuskrip Quran yang ada sekarang ini itu cuma serpian potongan-potongan saja. And so people look at and say, well, this one is okay and this one is okay. Jadi orang-orang kemudian melihat manuskrip-manuskrip dan dikatakan, oh ini ini nggak apa-apa, ini baik, bener juga, ini juga benar. But they don't have the complete book. Tapi mereka tidak punya satu Quran yang komplit. And as a, I have studied them, I will share with you my idea. As I have studied these Quran. Pada waktu saya mempelajari manuskrip-manuskrip ini, gitu ya, saya saya mau mengatakan kepada teman-teman that the earliest uh, Qurans were much thinner than the later Qurans. Bahwa Quran yang awal itu lebih jauh, lebih tebal dibanding Quran yang ada sekarang. Al-Hajjaj was very clever. Gubernur Al hajjaj ini sangatlah pintar. He did not change the Quran. He did not change anything that was already written in the Quran. Dia tidak mengubah semuanya ya. Dia tidak mengubah apa yang sudah ditulis di dalam Quran. But he added to the Quran. Oh dia menambahkan sesuatu di dalam Quran. He said, here are things that uh, should be in the Quran but we're, not, we're left out." And as I have compared some of the early Quranic manuscripts with each other, it seems that mostly he, he changed one surah. I cannot hear you. Sorry, brother. Teman -teman hang ya, layarnya. I'm sorry, brother. You was freezing for some moment. Oh. Okay. My internet I... is uh, unstable. Can you can you repeat again? Okay. You're freezing. <laughs> <Yeah>. <laughs> I'm freezing because it's cold outside. <laughs> okay. Sorry. Uh, okay. Um, As you studied compare compare the manuscript, the Hajjaj it looks like Hajjaj only changed one surah. Ya yeah, so pada waktu dan Gibson mempelajari manuskrip manuskrip ini ya dia memperkirakan kayaknya Al Hajjaj ini hanya mengubah satu surah saja. And so when Hajjaj wanted to uh, introduce some new ideas, he put them into surah chapter 2. Jadi pada At waktu al-hajjah, Al Al the, the Cow, Bakara. Oke. Okay. Jadi pada waktu gubernur hajjah ini ingin mempunyai ide ingin menambahkan sesuatu, dia menambahkannya di surah kedua, surah al-bakara, surah sapi betina. And so he didn't change what was in it. He simply added some things into the surah. Jadi dia tidak mengubah apa yang sudah ada di dalam Quran. Cuma dia menambahkan sesuatu dimasukkan di dalam Quran itu. Now there are scholars who are studying these things. Nah ada beberapa uh, ilmuwan ya mem yang mempelajari hal hal ini. I am not a scholar of the Quran. Saya bukanlah seorang cendekiawan soal Quran. But from my studies it appears that surah chapter 2 al-Baqarah has been uh, expanded larger and larger over time. Jadi uh, dari apa yang sudah saya pelajari nampaknya surah uh, sapi betina ya surah kedua ini jadi bertambah panjang ya dari waktu ke waktu. And he could do this because he could say, your Quran is fine, but it's not complete. Here are the rest of the things that were revealed to Muhammad. Jadi al Hajjaj melakukan ini dikatakan ya Quranmu itu udah bagus gitu tapi nggak komplit gitu ya ini ada beberapa yang ketinggalan nih yang belum dimasukkan di dalam Quran yang menurut dia adalah merupakan pewahyuan kepada Muhammad. And it's very hard to demonstrate this because we do not have a complete Quran From the earliest days. Jadi sangat susah ya untuk membuktikan teori saya ini karena kita nggak punya Quran yang komplit uh, pada waktu zaman Muhammad. But the feeling I have is that General Hijaj made changes and uh, people talk about this after he died. Tapi apa yang saya pikirkan ya, yang saya rasakan adalah mungkin saja gubernur Hajjaj ini membuat beberapa perubahan ya kemudian orang-orang mulai membicarakan ini setelah dia mati. So what is trustworthy about Islamic history? Lalu apa yang bisa kita percayai daripada sejarah Islam ini? Can we trust that uh, when people tell us that Islam is has never changed? Apakah kita bisa percaya ketika mereka mengatakan bahwa Islam itu tidak pernah berubah? When I look at the mosques and all the places that they face, it appears that there was a lot of change happening in the first 100 years of Islamic history. Kalau saya mempelajari arah tadi ya, masjid-masjid tadi kiblatnya kemana? Tampaknya ada pergeseran, ada perubahan ya di 200 tahun pertama sejarah awal Islam. There were people who were facing Petra. Ada orang-orang yang kiblatnya menghadap ke Petra. There were people facing Mecca. Ada yang menghadap ke Mekah? There were people facing between them. Ada yang menghadapnya di antaranya? And there were people in Africa facing parallel to them. Dan orang-orang di Afrika itu kiblatnya malah paralel ya segaris lurus dengan Petra uh, garis Petra ke Mekah. But yet my Muslim friends will tell me that Islam is the perfect religion. Tetapi teman muslim saya selalu mengatakan kepada saya bahwa Islam ini agama yang paling sempurna they will say it's trustworthy because nothing has been changed. Mereka mengatakan Islam ini layak untuk dipercaya karena tidak ada satu pun yang berubah. But the archaeology demonstrates that there were many changes in the first hundred years of Islam. Tapi uh, para arkeolog ya mengatakan ada banyak sekali perubahan-perubahan di 200 pertama uh, di 200 tahun pertama awal Islam. The first pilgrimage was to Petra Uh, pertama hijrahnya itu adalah ke Petra. The city of Petra was had been the center of pilgrimage for hundreds of years before the Prophet Muhammad. Jadi saya yakin bahwa Petra ini merupakan tempat di mana orang-orang pergi berhaji ya berhijrah uh, sebelum uh, beberapa ratus tahun sebelum zaman Muhammad. So the first Muslims all went to Petra for their pilgrimage. Jadi saya yakin Muslim itu awal-awalnya perginya ke Petra untuk berhaji. Masalahnya problem is in, Mecca, in Saudi Arabia there during the time of Muhammad. Masalahnya adalah kalau kita uh, ke Mekah ya di Saudi Arabia tidak satupun bukti-bukti arkeologi atau sisa-sisa uh, uh, situs ya sisa-sisa sejarah yang bisa kita gali di Mekah uh, Saudi Arabia zaman Muhammad. Tidak ada And, peninggalannya di situ. And we have found in early writings that the city of Petra was also called the city of Mecca. So, when the writers are mentioning and talking about Mecca, are they talking about Mecca in Saudi Arabia or are they talking about the Mecca that was in Jordan? Jadi ketika mereka mengatakan mengenai Mekah, uh, Mekah yang mana nih yang dimaksud oleh mereka? Mekah yang ada di Saudi Arabia atau Mekah yang ada di Jordan? And when we go to uh, to Jordan, we find all of the things that should be in Mecca in Saudi Arabia. Dan kalau kita sekarang ke Jordan, ternyata ada banyak situs-situs itu yang cocok sekali dengan apa yang ada di uh, Mekah di Saudi Arabia. We find temples to Al Uzza and temples to Dushara. And uh, temples to all of the gods that are mentioned in the uh, Islamic writings. Kita, kalau ke Petra sekarang, kita menemukan kuil Dusara, kemudian kuil Al-Uzza, dan semua kuil-kuil berhala yang disebutkan di dalam kitab-kitab uh, uh, atau kitab-kitab sejarah Islam. Around the city of, uh, of ancient Petra, there were over 20 giant stones the size of a room all of these stones to mark out the edge of Masjid Al Haram. Jadi kalau kita ke Petra sekarang yaitu ada dua 12 batu yang gede-gede sekali itu yang menandai tempat batas-batas dari Masjidil Haram ini. These stones are missing in Saudi Arabia. Batu-batu ini uh, missing, sorry, I'm sorry. They're missing. They're they're not there in Saudi. There are no stones. Oh, okay, yeah. Stones in Saudi Arabia. Yeah, jadi batu-batu uh, ini nggak ada ya, yang di Saudi Arabia sekarang ini nggak ada batas-batasnya. The original city of Mecca was supposed to have city walls going around the city. Jadi kalau kita lihat aslinya kota Mekah itu harusnya ada tembok sekelilingnya. We see that in Petra, it is not in Mecca. Kita bisa melihat itu di Kota Petra tapi kita tidak bisa menemukan hal itu di Mekah. And so there are um, lots of evidence when we look at it we find in Petra we do not find in Mecca. Jadi kita uh, menemukan banyak bukti-bukti ya apa, bahwa kita menemukan hal ini justru di Petra, di Petra gitu ya, bukan di Mekah. Oke, okay. um, I have in the book we list over 50 different evidence that points to Petra. Not to Mecca in Saudi Arabia. Jadi di dalam buku saya, saya menunjukkan ada 50 bukti-bukti yang meyakinkan bahwa letaknya itu ada di Petra dan bukan di Mekah. So if the first pilgrimage was to uh, to or to Petra, then is the pilgrimage to Mecca valid or not valid? Jadi kalau naik haji pertamanya itu uh, semua ke Petra perginya, kalau sekarang naik hajinya ke Mekah itu kira-kira benar apa enggak ya? If prayer is to be directed to Masjid Al Haram, if that was in Petra, is a prayer to Mecca valid or invalid? Jadi kalau uh, uh, tadinya kalau berdoa itu kiblatnya harus menghadap di Masjidil Haram yang ada di Petra. Kalau sekarang kalian menghadapnya ke Mekkah itu kira-kira benar apa enggak? According to the archaeology, Muhammad And the first halif, including Ali all prayed towards Petra. Kalau kita berbicara mengenai arkeologi, maka Nabi Muhammad kemudian empat khalifah pertama termasuk Ali semuanya kalau berdoa menghadapnya ke Petra. Even Ali's tomb faces towards Petra. Bahkan kuburan Ali yang sekarang ini menghadapnya justru ke Petra. And the earliest Muslim graves were all people were buried on their side facing Petra. So, who had the authority to change the prayer from Petra to Mecca in Saudi Arabia? I think we froze. Yes, yes, brother. I'm sorry, you froze again. Okay, it shouldn't be me because I've got fiber <laughs> <Sorry>. optic here. <laughs> okay, so who? Okay, maybe my internet is unstable. I'm sorry. Okay, on whose authority could they change the Abbasids? Whose authority allowed them to change it to Mecca in Saudi Arabia? Jadi dengan otoritas apa atau dengan kuasa siapakah ya orang-orang Abbasian ini ya memindahkan kiblatnya ke Mekah? Now I say all of these things because I simply am asking one question. Saya mengatakan hal ini, mengatakan semuanya ini karena uh, sederhananya saja saya mau menanyakan satu hal. All of my Muslim friends have encouraged me to read the Quran. Semua teman muslim saya mendorong saya untuk membaca Quran and they are convinced that uh, that Islam is the perfect religion. Dan mereka meyakinkan saya bahwa Islam adalah agama yang sempurna. They tell me there's no question about Islam. Mereka berkata tidak ada yang perlu ditanyakan tentang Islam. But after I did my research I am saying is it true? tapi setelah saya melakukan riset atau penelitian saya saya berkata apakah itu benar is it true that there are no questions about Islam? Apakah benar tidak ada yang perlu dipertanyakan tentang Islam? now? Apakah benar cerita-cerita mengenai sejarah Islam awal itu benar sampai sekarang yang kita dengar sekarang ini? Is it true that the Quran is the uh, word of God? Apakah benar Quran ini adalah firman daripada Tuhan? Kalau memang ini benar firman Tuhan, mengapa Tuhan tidak memeliharanya sehingga kita punya kopi yang komplit pada hari and, ini? And why are there different versions of the Quran that have come down to us? Lalu mengapa ada banyak versi- versi Quran yang berbeda yang sekarang ini diturunkan pada kita? So uh, as a historian I must look at and accept the the archaeological history first and then understand the the story that comes out of it. Jadi sebagai seorang sejarawan saya harus lebih mendahulukan ya apa yang arkeolog arkeolog ini katakan penemuan arkeologi ini lebih dulu dibanding dengan cerita-cerita daripada sumber-sumber Islam itu sendiri. And, and so all around the world, uh, Muslims are beginning to hear what we are uncovering. And they're beginning to um, ask questions. Lalu mereka mulai mengajukan pertanyaan -pertanyaan. And I am not a Muslim theologian, so I can't answer their questions. Dan saya bukan, bukanlah seorang ahli Islam, ya. Teolog Islam jadi, saya tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Mereka perlu menjawab sendiri pertanyaan mereka. Saya seorang Kristen, dan saya bisa bicara mengenai teologi kekristenan. So, I can share that as a Christian, I can pray in any direction. Jadi sebagai seorang Kristen kalau saya berdoa saya boleh menghadap ke arah mana saja. And I can pray in any words. Dan saya boleh berdoa di dalam bahasa apa saja. I can pray a repeat of prayer like the Lord's prayer if I want to. Saya bisa membacakan doa yang diulang seperti doa Bapa Kami? But I am free to pray however I feel led to pray. Tapi saya bebas untuk berdoa seperti apa yang saya mau. I don't have to face towards any particular direction. Saya tidak harus menghadap ke arah tertentu. I don't have to bow or have any special uh, motions or actions that I do while I pray. Saya tidak harus membungkuk atau melakukan gerakan-gerakan tertentu pada waktu saya berdoa. My Bible tells me that God looks at my heart, not looking at the outside of man. kita berkata bahwa Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati dan bukan melihat apa yang di luar. What matters is if I come to God and pray but I have evil or sin in my heart, God will not hear me. Apa yang terpenting adalah ketika saya berdoa Tuhan melihat hati saya. Kalau saya mempuny mempunyai sesuatu yang jahat, yang buruk di dalam hati saya, maka Tuhan tidak bisa mendengar doa saya. And Christians right from the time of Jesus up to now understand that God looks at the heart not at the outward actions of man. jadi orang-orang uh, Kristen sejak zaman Yesus sampai sekarang sangat paham artinya bahwa Tuhan itu melihat hati kita dan bukan melihat apa yang uh, di luar ini there really is a huge difference between Islam and Christianity. ada begitu perbedaan yang cukup besar antara Islam dan kekristenan And the, the fundamental differences are found in the book of Genesis in the Bible. If we don't get to the first three chapters of Genesis right, we will misunderstand all the rest of the Bible. Jadi kalau kita tidak punya pasal pertama sampai pasal ketiga dan tidak bisa memahami dengan benar, maka kita tidak bisa memahami keseluruhan dari Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita Tuhan menciptakan dunia yang sangat-sangat sempurna. Tuhan yang sempurna menciptakan ciptaan yang sempurna. And in that creation he makes the animals and he makes all the plants and he looks at it and he says it is good. Kemudian di dalam kesempurnaannya itu dia menciptakan binatang-binatang dia menciptakan tumbuh-tumbuhan dan Tuhan berkata semuanya sangat baik. And then he puts Adam and Eve in the garden. Lalu dia meletakkan Adam dan Hawa di dalam taman itu. And he creates a perfect man and a perfect woman. Dan dia menciptakan laki-laki dan wanita yang sempurna. And they have a dan mereka mempunyai perkawinan yang sempurna. But then something happens. Tapi lalu sesuatu terjadi. Sin comes into the picture. Dosa masuk di dalamnya. Adam and Eve choose to go their own way and disobey God. Adam dan Hawa menuruti keinginannya sendiri kemudian um, memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. And then something happens that my Muslim friends don't really understand. Lalu ada sesuatu yang terjadi yang mana teman-teman muslim saya tidak mengerti hal ini. This is where Islam and Christianity divide. Inilah di mana Islam dan kekristenan itu ter terbelah atau terpecah. My Muslim friends tell me that Adam and Eve lived and when they died they were judged on did they do good or bad? teman-teman muslim saya berkata uh, Adam dan Hawa itu mati. Nanti kalau mereka dihakimi, mereka akan ditimbang di dosa-dosanya, perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya akan ditimbang. Tapi Alkitab saya tidak mengatakan hal itu. My Bible says they were judged in the Garden of Eden. Alkitab berkata mereka sudah dihakimi di situ di taman itu. Judgment has already happened. Penghakiman itu sudah terjadi. And so they were thrown out of the Garden of Eden. Jadi mereka diusir keluar dari taman itu di Eden and they were removed from the presence of God. Mereka keluar dari hadirat Tuhan, and they were on their way to hell. Dan mereka sedang dalam perjalanan mereka menuju ke neraka. My Bible teaches me that every man and woman born on earth is born under judgment. Alkitab mengatakan bahwa setiap laki-laki dan wanita yang lahir di dunia ini sudah terlahir dalam satu penghukuman. We are not born with a clean piece of paper. You know, I can't say this paper is clean and therefore nothing's written on it. That is not true. Jadi kita tidak dilahirkan seperti kertas kosong ini yang masih bersih ya, tidak ada tulisannya apa-apa. Itu tidak benar. Every person, every person born has got sinner written across it. Setiap manusia yang lahir sudah ada dosa, sudah ada tintanya netes di situ. My Bible says that three things happened in the Garden of Eden. Ah, kita mengatakan ada tiga hal yang terjadi di Taman di Eden. They happened when Adam and Eve sinned. Hal ini terjadi pada waktu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. These are the results of sin. Ini adalah hasil daripada dosa mereka. I would like I could give you a picture, but let's let's make something Equal to sin. I'm not sure. I'll just use this paper. Say, this is sin. Oke, okay, saya akan memberikan satu contoh ya. Kalau ini seumpamanya ini adalah dosa. And imagine a uh, an arrow coming out, and there are three results of sin. Uh, bayangkan nih ada tiga uh, busur anak panah ya yang keluar, dan ini adalah hasil daripada dosa itu. These results happened before God judged them. Hasilnya ini udah keluar nih sebelum Tuhan itu menghukum mereka. Yang pertama adalah mereka ketakutan pada waktu itu. Before this time Adam and Eve were in charge of the entire world. Sebelumnya Adam dan Hawa itu memiliki kuasa atas seluruh bumi. They were not afraid of creation. Mereka tidak pernah takut pada ciptaan lainnya. They were not afraid of God. Mereka tidak pernah takut kepada kegelapan. when fear Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa ada sesuatu yang terjadi ada ketakutan yang masuk di hati mereka. And, uh, God says, Where are Dan Tuhan uh, bertanya di mana kamu Adam? And Adam says I was afraid and I hid myself. Adam berkata, aku takut karena itu aku bersembunyi. And so every human being born on earth, his paper is not clear, it has fear written on it. Jadi semua manusia yang lahir di bumi ini, nggak seperti kertas putih ini ya, nggak ada tulisannya, ada tulisan ketakutan di sini. Something else happened. Sesuatu yang lain terjadi. When Adam and Eve sinned, it says there they knew they had sinned. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka segera tahu bahwa mereka sudah berdosa. Imagine a child who is told do not eat any of this food until uh until it's time to eat. Bayangkan ada seorang anak yang diberikan perintah kamu jangan makan ya makanan ini sampai pada waktunya nanti kamu boleh makan. Maybe it's Ramadan and they're all waiting for the signal that now we can eat. Mungkin ini pada waktu Ramadan ya, pada waktu puasa dan mereka menunggu tanda supaya mereka boleh makan. And maybe they come and they take some food and they get caught eating. Dan anak-anak ini ternyata diam-diam oh, tuh ngambil makanan itu, ketahuan, ketangkap basah nih lagi makan gitu ya saat puasa. And everyone is upset with them. Dan semua orang marah sama mereka. Uh, but they feel in their heart I did something wrong. This is called guilt. Tetapi anak-anak ini merasa di dalam hatinya, "Ya, aduh, aku sudah melakukan kesalahan. Ya, ini namanya adalah perasaan bersalah." If you break a law, then you are guilty. Kalau kalian melanggar satu hukum, maka kalian akan mempunyai perasaan bersalah. Lalu dikatakan di Alkitab kita, "Maka Adam dan Hawa tahu bahwa mereka sudah berdosa." So, on our paper, we have fear, but now we also have guilt written there. Jadi di kertas kita ini ya pada waktu kita lahir sudah ditulis takut dan juga ada perasaan bersalah. There is something else that happened, the third thing. Ada hal lain yang terjadi hal yang ketiga In the Garden of Eden, there was shame Di taman yang di Eden itu ada rasa malu. The Bible says that their eyes were opened and they recognized shame and they felt I am naked and they wanted to cover themselves. Uh, Kita mengatakan, maka terbukalah mata mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka ingin untuk menutupi dirinya sendiri karena mereka tahu mereka sudah berdosa. Shame is all about covering up. Rasa malu itu semuanya ada tentang menutupi sesuatu. Suatu hari, saya bertanya kepada tetangga saya, "Bagaimana apa yang terjadi di baik-baik saja, nggak rumah tanggamu?" Dan jawabannya adalah, "Everything is all covered." Dan tetangga saya mengatakan ah semuanya sudah tertutupi. So all of us all of the human beings we live in a position of shame before God. Jadi semua kita ya semua kita manusia ini umat manusia ini hidup dengan rasa malu di hadapan Tuhan. So uh, Adam and Eve were afraid of God, they felt guilty and uh, they were ashamed. Jadi Adam dan Hawa pertama mereka merasakan uh, ketakutan di dalam hati mereka, kemudian perasaan bersalah dan mereka merasakan malu di hadapan Tuhan. And when their children were born, they were the same. They were ashamed and afraid and guilty. Jadi ketika anak-anak Adam dan Hawa dilahir, mereka mempunyai hal yang sama, ya mereka sangat takut, mereka mempunyai perasaan bersalah dan mereka merasa malu. And when I was born, I was not An empty sheet i had fear guilt, and shame written on my life jadi pada waktu saya lahir itu saya tidak seperti kertas yang kosong ini lembaran kosong ya tapi saya mempunyai ketakutan perasaan bersalah dan rasa malu di dalam hidup saya i had a friend uh, in the middle east at one time who was in a very difficult position saya punya teman ya di timur tengah yang pada suatu waktu itu uh, berada di posisi yang sangat sulit He wanted to study to become an engineer. Dia pada waktu itu mau pengen jadi insinyur. But he came from a very a family that was in a very shameful place. Tapi dia datang dari keluarga yang memalukan. His mother was a prostitute. Ibunya seorang pelacur. There was nothing that he could do to change his position of shame in the community. Tidak ada satupun yang bisa dia lakukan untuk uh, mengubah posisinya di dalam kelas uh, so sosial pada waktu itu. Whenever anyone saw him, they saw his family and his family name, they knew about that family and that tribe even and what they did. Pada waktu mereka melihat dia, mereka tahu dari nama keluarganya, nama belakangnya dari suku mana dan mereka tahu apa yang sudah dilakukan oleh The problem was not anything he had done. The problem was he was a member of that family, which was a shameful family. Masalanya adalah bukan apa yang sudah dia perbuat atau dia Masalahnya di keluarga itu, di keluarga yang sangat memalukan. And so my Bible tells me that when I am born, I am not an empty sheet. I have got shameful family. I have got a family that's guilty. Jadi pada waktu saya lahir, saya tidak dilahirkan seperti kertas kosong ini, tapi saya lahir dari keluarga yang sudah memiliki perasaan bersalah, rasa malu dan rasa takut. And so the Bible tells us that all people everywhere are in a position of judgment before God. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita ya, kita manusia di mana saja kita berada, kita sudah di dalam posisi dihukum oleh uh, dosa itu tadi. Sebelum itu. Kan? Uh, our, pro our problem is not coming judgment. Our problem is judgment in the past. Ya, yeah, masalah kita itu bukan penghakiman nanti pada hari kiamat. Masalah kita itu kita sudah dihakimi dari uh, sejak awalnya itu. So my Muslim friends are afraid of coming judgment. Jadi uh, teman-teman muslim saya itu takut ya dengan penghakiman nanti pada waktu mereka uh, kiamat pada waktu mati. They on down what he does. Mereka mengatakan kepada saya ada malaikat di bahu kanan dan di bahu kirinya yang selalu mereka ya menulis gitu apa saja yang mereka lakukan. Two books are being written, one of the good things and one of the bad things ada dua buku yang sedang ditulis, satu buku perbuatan baik mereka dan satunya lagi buku dosa mereka. Dan pada suatu hari nanti bukunya ini akan ditimbang. Dan mereka berharap bukunya ini nanti bisa mempengaruhi keputusan penghakiman Tuhan. Tapi dia nggak yakin. God is free to do whatever God wants. Tuhan bebas melakukan apa yang Dia mau. Dia lakukan, and so my prays every day. jadi teman saya berdoa terus setiap hari, and he repeats the same words over every day. jadi mereka mengulang-ulang terus doanya seperti itu setiap hari. Dan <laughs> dia seperti apa ya, mengulang-ulang ya, seperti memencet tombol yang berulang-ulang, memanggil nama Tuhan and and he tries to go on pilgrimage so that he can he he the good book will be heavier than the the book of the bad things jadi mereka mencoba pergi berhaji ya supaya berharap nanti ini buku perbuatan baiknya ini lebih berat gitu timbangannya dibanding buku dosanya i met a very wealthy saudi man once saya suatu hari ketemu seorang laki-laki uh, saudi arab yang sangat kaya And he told me he had gone on pilgrimage many times to Mecca. Dan dia berkata kepada saya dia sudah pergi haji berkali-kali ke Mekah. He had flown around the world and he had prayed in all of the best mosques. Dia sudah terbang ke seluruh dunia dan sudah berdoa di semua masjid-masjid terbaik di seluruh dunia. And he told me that he could now do whatever he wants he could drink he can chase women he can do whatever he wants because he has enough good deeds he will never outweigh the bad deeds he does jadi dia berkata kepada saya sekarang saya boleh bebas melakukan apa saja saya boleh minum minuman alkohol saya boleh main cewek terserah karena dia yakin sekali bahwa perbuatan baiknya itu sudah lebih tinggi atau lebih banyak daripada perbuatan jahatnya dan dia yakin kalau ditimbang pasti perbuatan baiknya lebih berat daripada perbuatan dosanya He was looking at life as as Dia melihat kehidupan ini dengan kacamata seorang muslim As a christian I'm looking at life and I see God sees me as dishonorable sebagai seorang Kristen, saya melihat uh, secara Alkitabiah ya, buat Tuhan melihat saya itu sangat-sangat uh, sudah uh, apa tidak terhormat lagi. Uh, all of my life is, is all about the dishonorable things that my entire tribe have done. Jadi seluruh kehidupan saya itu kalau dilihat Tuhan itu sudah nggak ada baik-baiknya sama sekali, karena seluruh keluarga saya juga sudah berdosa, sudah jatuh di dalam dosa, semua suku saya sudah berdosa. I am in a position of shame. Saya sudah ada di dalam posisi malu And every person on the entire earth is in a position of shame and guilt before God. Dan seluruh umat manusia di seluruh dunia ini berada di dalam posisi dia merasa malu dan dia um, merasa bersalah di hadapan Tuhan. Do you see the difference between the two religions? kalian lihat perbedaan di antara dua agama ini one is trying to do something good to please god the other one admits i am a sinner yang satu mencoba melakukan hal-hal yang mungkin bisa melunakkan hati tuhan ya hal-hal yang baik begitu yang satu lagi mengakui bahwa saya orang berdosa and no, no matter what i do no matter how many times i pray i am still a sinner before god jadi tidak peduli berapa banyak pun perbuatan baik saya, berapa kali pun saya berdoa, posisi saya tetap adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Alkitab berkata semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. We cannot uh, try to achieve. Being honorable because everyone knows we are dishonorable. Kita tidak bisa mencoba menjadi lebih terhormat lagi ya karena kita semua tahu kita ini sudah tidak terhormat di hadapan Tuhan. How can we get rid of the shame of our family? Jadi bagaimana kita menghilangkan rasa malu dari keluarga kita ini keluarga Adam ini? The only thing we can do is if God honors us then our honor can be raised. Satu-satunya cara adalah kalau Tuhan menganggap kita ini berharga, terhormat, maka kita bisa menaikkan derajat kita menjadi kita menjadi lebih berharga dan kita lebih terhormat. Dan me Alkitab mengatakan kepada saya bahwa jawaban dari semuanya ini ada di dalam Yesus Kristus. When he died on the cross, his blood was shed for a reason. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah untuk suatu alasan. When I look at the story of Jesus death, I need to understand that he took my guilt, my shame, and my fear. Pada waktu uh, Yesus mati di atas kayu salib itu saya perlu memahami bahwa kematiannya itu membawa uh, keluar ya atau uh, membuang semua rasa bersalah, rasa malu dan rasa takut saya my Muslim friend said Jesus should never have suffered like he did. Teman Muslim saya berkata Yesus nggak seharusnya menderita seperti itu. And I agree. If he was only a messenger, and he was only a prophet, then maybe he shouldn't suffer like that. Dan saya setuju dengan mereka kalau Yesus kalau Yesus itu hanya seorang utusan atau nabi atau orang biasa gitu ya saya setuju Yesus nggak perlu uh, menderita seperti itu. but it Jesus' death was different.. Tapi Yesus itu Jesus came from God to be here and to die for us. Jesus datang dari Tuhan, datang ke bumi ini, ke dunia ini dan mati bagi kita. So when they took Jesus and when they beat him and when they stripped him naked and hung him on a cross, My shame was being laid on Jesus. Jadi, pada waktu mereka menangkap Yesus, pada waktu Yesus itu ditelanjangi, pada waktu itu kemudian dia disiksa, kemudian dia disalibkan. Yesus itu mengambil semua rasa malu, rasa malu saya itu ditumpahkan atau diletakkan pada Yesus pada waktu itu. So, when he died a shameful death, my shame was being erased off of the sheet. And it was being laid on Jesus. Jadi pada waktu dia mati dengan kematian yang sangat memalukan pada waktu itu dengan cara disalib, maka dia menghapus asa malu yang ada di dalam diri saya ini ditumpahkan semuanya kepada Yesus pada waktu itu. My Bible tells me that the night before he was to be uh, crucified, that Jesus went into a garden to pray. Uh, kita berkata kepada saya pada malam sebelum Yesus diserahkan itu Yesus pergi ke dalam taman uh, untuk berdoa And, there he and, he and he Di situ dia sangat bergumul ya kemudian dia berdoa dengan uh, dengan pergumulan yang luar biasa di taman itu Gethsemane Kalian tahu ada sesuatu yang terjadi di taman itu di taman Getsemani pada waktu Yesus bergumul di dalam doa. Semua rasa takut yang ada di dalam hidup saya itu diletakkan sepenuhnya pada Yesus. You see, fear is something that you struggle with before the event happens. Kalian tahu bahwa takut itu adalah sesuatu perasaan yang bahkan kita punyai sebelum ada kejadian apapun kita sudah merasa takut dul lebih dulu. Last night I was wrestling with fear about being on this broad, uh, on this program. <laughs> Tadi malam saya bergumul dengan rasa takut saya uh, dengan uh, pada waktu saya bergumul mengenai uh, saya harus ada di acara ini. But now that I'm on, now I'm on the program the fear is gone. Dan sekarang pada waktu saya sudah ada di program ini bersama dengan Anda semuanya, rasa takut itu hilang. So before Jesus went to the cross, he struggled with fear. Jadi sebelum Yesus pergi ke kayu salib itu, dia bergumul dengan rasa takutnya. And it wasn't just his own fear, it was all of the fears of everyone who would follow Jesus. Dan bukan hanya rasa Yesus bukan hanya bergumul dengan rasa takutnya sendiri, tapi juga rasa takut semua kita yang menjadi pengikutnya. And when Jesus was on the cross, he cried out, to "My God, my God, why have you forsaken me?" Dan pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" At that moment, all of the guilt Of all of the people who would follow Jesus was laid on Jesus. pada waktu itu semua perasaan bersalah yang kita miliki itu ditumpahkan diletakkan pada Yesus di salib. You see my Bible says remember we call this sin my Bible said all of the sin was laid on Jesus on the cross. Alkitab berkata bahwa semua dosa kita itu diletakkan pada Yesus di atas kayu salib. And when that sin was laid on him, all of the shame that goes with it was laid on Jesus. Jadi pada waktu dosa kita itu diletakkan di atas Yesus maka semua ketakutan yang mengikutinya juga diletakkan kepada Yesus. fear Dan semua ketakutan yang hasil daripada dosa itu juga diletakkan semuanya pada Yesus. And all of the guilt That every, that goes with sin was laid on Jesus. And semua perasaan bersalah yang mengikuti dosa itu juga diletakkan pada Yesus pada waktu itu. And so the Bible says we were set free from sin. Lalu ah, kita berkata, maka kita dimerdekakan dari dosa. So every follower of Jesus is set free from the guilt, the shame, and the fear of sin. Jadi semua pengikut-pengikut Yesus itu sudah dimerdekakan dari ketakutan, dari perasaan bersalah, dan dari rasa malu akibat daripada dosa itu. Maka sekarang posisi saya itu sudah diangkat naik karena sekarang rasa malu saya itu sudah diambil, dihilangkan oleh Yesus. and the bible tells us that i become a child of god kita berkata, Saya diangkat menjadi anak Tuhan. i am adopted into god's family Saya diadopsi di dalam keluarganya Allah. and so salvation is through jesus christ and that's why christians look to jesus karena itu keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus karena itulah mengapa orang Kristen itu ber, berpusat kepada Yesus But my Muslim friends look to themselves first to do good works Tapi teman-teman Muslim saya memandangnya kepada diri mereka sendiri dulu bahwa mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan baik And they look to the Prophet Muhammad that they hope he will be there when they die so maybe he can help them dan mereka uh, melihat kepada Nabi Muhammad yang mereka harapkan Nabi Muhammad ada pada waktu mereka mati dan bisa menolong mereka pada waktu mereka mati I remember asking my Muslim friends then why does it always say pray for Muhammad Saya ingat ya pada waktu itu saya sering bertanya nih kepada teman-teman muslim saya kenapa kamu selalu berdoa untuk Muhammad Why did people why did in the stories Muhammad tell people pray for me Kenapa di dalam kisah-kisah di dalam Al-Qur'an uh, gitu ya, Muhammad berkata, "Berdoalah untuk saya." how help Kalau dia juga masih butuh doa, bagaimana mungkin dia bisa menolong saya? And so so I look at these and two religions are very very different. Saya melihat ini dan saya melihat dua agama ini sangat berbeda. And when I look at the archaeology, I find that the archaeology supports the Bible, but when I come to Islam, it's very confusing. Lalu pada waktu saya meneliti dan melihat kepada arkeolog arkeolog hasil-hasil arkeologi, arkeologi itu mendukung semua pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab. Tetapi kalau saya melihat arkeologi itu tidak cocok dengan apa yang uh, sejarah Islam katakan. When I come to the Bible, the archaeology is very clear where these towns are and what is happening. Pada waktu saya melihat arkeologi, arkeologi sangat jelas menyatakan dan mendukung uh, klaim-klaim Alkitab ya kotanya tuh di mana, apa kejadiannya itu sangat jelas ada arkeologinya, ada bukti-bukti sejarahnya. And when I come to Islam, there's big question marks over where was Masjid Al-Haram and where should the pilgrimage be? Huge questions. Jadi kalau saya melihat kepada Islam, pertanyaan yang sangat besar gitu ya, di mana letak Masjidil Haram pada pada waktu itu? Jadi, so so uh, when I talk to my Muslim friends, I realize that the what I am discovering is very very important to their religion. Jadi pada waktu saya berbicara dengan teman-teman Muslim saya, bahwa apa yang saya temukan ini ternyata membawa sesuatu uh, dampak yang besar bagi agama mereka. As I said before I am not a muslim theologian so I cannot speak for them. Seperti yang sudah saya katakan tadi saya bukanlah seorang ahli Islam ya atau cendekiawan Islam jadi saya tidak bisa berbicara atas nama mereka. I can all, only speak for myself as a christian and how i see their situation. Saya hanya bisa berbicara mengatasnamakan diri saya sendiri sebagai seorang Kristen dalam melihat situasi mereka ini. Oke, okay, I think we can open for questions if we want to to go that way. Oke, okay, thank you, brother. Silahkan ada yang mau bertanya, kita masuk di Q&A. Uh, Ines. Ya, yeah, teman-teman semuanya teman-teman semuanya yang mau bertanya boleh silahkan langsung raise hand dan pertanyaannya bisa di dalam ranah sejarah awal Islam ya sejarah awal Islam sejarah awal Arabia gitu seperti yang tadi Dan Gibson bilang karena dia juga Oke, okay, saya merasa ada apa -apa. tidak ya, mengetahui hal-hal tentang Iya. Ya, oke. Hal Halo yeah. yeah, okay. Hello. Hello, Mr. Dan Gibson. Halo. As a historian, do you believe Muhammad ever existed? Sorry, I I didn't follow that. Mister. Uh, Mr. I, do I believe Muhammad ever Muhammad existed? Ever existed. Yes. Okay. Yes, I I don't uh, I'm not one of those who deny Muhammad. I think Muhammad did exist. I think that people who are looking for the existence of Muhammad might be looking for the wrong thing. As I look down through history, I don't find any prophet anywhere as a prophet who made coins or who had big things inscribed. You can't. I mean, maybe David did or Solomon, we don't know, but most of the prophets, there's no evidence of coins or of big buildings or big things. Even Jesus, there's no coins for him. There's, there's a lot of things that people who are looking for evidence, I think, are looking for the wrong evidence. So I think there was someone called Muhammad uh, who lived in Arabia, but the records we have are 300 years from after he lived. And therefore, there are lots of questions. But personally, I think yes, there was an actual Muhammad. How much we know about him, I'm not sure. But there are records that are written down by his followers. That's my personal opinion. I know other people doubt it, but that's their choice. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank yeah. you. Tadi Pak Agus Kurnia ber bertanya apakah menurut Pak Dan Gibson selaku seorang sejarawan Muhammad ini sebenarnya ada apa enggak sih tokoh sejarah apa enggak gitu? Kemudian Pak Den Gibson mengatakan, ya saya percaya Muhammad ini pernah ada gitu ya. Jadi saya rasa orang-orang yang mencari keberadaan Muhammad dengan uh, koin atau gedung-gedung bangunan yang ditinggalkan, saya tidak melihat bahwa nabi-nabi di dalam Alkitab itu pernah meninggalkan atau membuat koin. Ya mungkin Salomo atau Daud, raja Daud ya mungkin pernah sebagai raja ya. Uh, tapi kalau nabi-nabi lain memang tidak ada gitu yang meninggalkan bukti-bukti sejarah, misalnya gedung tertentu, bangunan tertentu atau koin-koin tertentu jadi mereka itu mencari bukti-bukti uh, yang salah kalau menurut hemat saya memang ada pernah ada seseorang yang namanya Muhammad tapi seberapa besar kita tahu tentang dia uh, saya nggak terlalu yakin ya karena bukti-bukti uh, sejarah awal tentang Muhammad itu ditulis 300 tahun setelah Muhammad itu mati jadi ya saya rasa Muhammad ini memang benar-benar ada tapi kita nggak tahu banyak tentang dia silakan Pak Haleluya ya yeah, um, Thank you sir uh, Brother Gibson uh, for your explanation. your findings uh, we are so blessed um, i want to ask you uh, why do you think uh, the early mosques uh, Qibla, faced to petra then they changed the direction to um, mecca and what's the significance of uh, black stone for them or was it because uh, uh, i mean uh, the the changing uh, was it because of uh, the politics at that time yeah thank you okay yes it was because of the politics it happened in the middle of a civil war and so uh, the caliph had decided to move the capital city to uh, be damascus in syria because that was an honorable city Whereas Medina was just a city down in the desert, it was far from anywhere. And so he moved the, the, this, uh, the capital city up to uh, Damascus. And so a lot of people were not happy, including Ibn Zubair, who then rebelled. And the people around him said, You should be caliph. So he was made caliph. So suddenly you have two caliphs, one in the holy city, one in Damascus. And then the army started attacking each other. So that's why he took the Black Rock, took it way down into Saudi Arabia, as far away from Damascus as he could get it, and placed it there. It never got moved. So eventually, people started going there to the rock to, to pray and to do their pilgrimage and to do these things because for them, the rock was key to Islam. Okay. Well, so let's go back and just ask quickly. about what is the significance of the rock. can I, can I interpret first, brother? Oke. Okay. Ya, yeah. jadi tadi Pak Haleluya bertanya ya, kenapa menurut Pak Dan Gibson ya mereka itu memindahkan uh, kiblatnya dari Petra itu ke Mekah dan apa sih pentingnya kenapa batu hitam itu juga ikut dipindahkan bagi sejarah Islam. Kemudian Pak Dan Gibson Oh, sorry, you're right. I forgot you were <laughs> interpreting. The um. The mengatakan same... ya, memang ini alasannya adalah alasan pola waktu itu. Ini terjadi di tengah. Okay, sorry. The the black sorry, rock not... was. Oh, you're not finished. Go ahead. No, no, <laughs> you're too long, brother. Wait a minute. Jadi di tengah-tengah perang saudara itu ya, kemudian kekhalifahan pada itu mau memindahkan ibu kotanya itu ke Damaskus yang ada di Syria, gitu ya. Karena menurut mereka kota Medina ini cuma di tengah-tengah padang gurun ya, nggak bukan kota yang penting pada waktu itu. Tapi Damaskus adalah kota yang penting. Nah kemudian ibn Zubair ini memberontak ya melawan kekhalifahan pada waktu itu, dan mereka mempunyai dua penguasa pada waktu itu. Jadi ibn Zubair dan kekhalifahan yang ada saat itu. Kemudian ibn Zubair ini memindahkan batu hitam itu dari Petra ke Uh, Mekah, sehingga uh, terjadilah uh, permusuhan di antara kedua ini. seperti itu. Okay, go on, brother. Okay, The second part of that question was about the what is the Black rock? If you remember there were 360 idols originally in the Kaaba area. Ya, jadi pertanyaan kedua adalah apa sih pentingnya batu hitam ini? Jadi kalau teman-teman tahu sejarahnya ya, ada sebet 360 berhala di uh, keliling Ka'bah itu. And uh, before Muhammad's time, the black rock was a very important uh, idol in among all the other idols. Sebelum zamannya Muhammad, batu hitam ini merupakan berhala yang sangat penting di antara berhala-berhala lainnya. And one day uh, they were rebuilding the Kaaba building. Dan suatu hari mereka ini membangun kembali bangunan Kaabah ini. And they wanted to put the black rock into the the corner of the building where where people could touch it and pray and and kiss it. Jadi mereka melet mau meletakkan batu hitam ini di sudut uh, Kaabah itu ya, di mana orang bisa menciumnya dan meng, uh, mengusapnya. Cerita-cerita yeah, to ini diceritakan oleh semua sejarawan-sejarawan Islam ya awal-awal. And so the question was who was honorable enough to pick up the black rock and place it in its place. Jadi uh, kisahnya pada waktu itu yang pertanyaannya adalah siapa yang orang yang cukup uh, layak untuk mengangkat batu hitam itu dan menempatkannya di Ka'bah. And they decided the next person to walk into the Kaaba area would be chosen of God to put the black rock up. Jadi mereka memutuskan ya nanti besok ya pada waktu pagi orang pertama yang datang di Kaabah itulah adalah orang yang layak menempatkan batu hitam itu di Kaabah. Dan Muhammad adalah uh, pada waktu itu masih pemuda ya masih remaja pada waktu itu yang yang datang di Kaabah pada waktu itu. Jadi dia sangat uh, cerdas ya. Pada waktu itu dia uh, menggunakan selembar kain dan dia menempatkan batu hitam itu di atas kain itu. And he got all of the tribal leaders to pick up a corner of the cloth and lift it. Jadi Muhammad menyuruh setiap pemimpin-pemimpin uh, suku pada waktu itu memegang ujung-ujung kain itu dan mengangkat batunya. And then he pushed the black rock into that place. Dan Muhammad meletakkan batunya itu di tempat itu. This was before he ever had a vision of an angel or anything. Ini sebelum dia mendapatkan penglihatan dari malaikat atau visi dan sebagainya ya. So years later he returns as the prophet conquering the city. Jadi tahun lama ya tahun-tahun sesudah itu dia datang lagi ke kota itu sebagai seorang nabi dan menaklukkan kota itu. Dan dia mengatakan kepada mereka untuk menghancurkan semua berhala-berhala di kuil itu. so they destroy all of the idols except one idol. Jadi mereka menghancurkan semua berhala-berhala itu kecuali satu saja yang ditinggalkan. Because the black rock was responsible for him to be Uh, accepted as a prophet he kept the black rock jadi karena batu hitam inilah yang membuat dia diterima sebagai seorang nabi ya jadi dia uh, sisakan di situ pada waktu itu and today one of those idols of the 360 idols survives dan pada hari ini satu dari 360 berhala itu uh, yang bertahan sampai sekarang ya and that's why it is so important because it was part of muhammad being recognized as a prophet. Ya, yeah, karena itulah batu hitam ini menjadi sangat penting ya, karena disitulah Muhammad uh, dikenal sebagai seorang nabi, permulaan dia sebagai seorang nabi. Oke, okay, another question. I've got the sun here. ya, yeah, pertanyaan berikutnya dari Pak Tony. Silakan, Pastor Tony. Hi Dan, thank you for opportunity. I'm Tony Muhammad Bastaman. If you like me, call me Tony. If okay. you don't like me, call me Muhammad. Okay, Tony. <laughs> <laughs> okay, I used to work in Saudi Arabia in early 80s, and I have uh, I have as far as I hear that uh Muslim come to Saudi Arabia starting in the zaman jahiliyah, mean uh, era of ignorance. Mm. Uh. That is my first question. How, how can you explain about uh, Muslims starting in era of ignorance? And the second question is uh, uh, Is that a black rock in uh, uh, the stronghold? Because I found it in Manado, Manado in in uh, in uh part of Indonesia. There is a black rock in Manado, in Pinabetenyan. This is the most stronghold in Southeast Asia. Very stronghold is black rock. Even a lot of pastor uh, worship that idol. So uh, thank you for the opportunity. Okay, uh, the question was about Jahiliya, about yeah, the, yeah. Time, the time of ignorance. Uh, from my reading of Islamic history, my understanding is that what that word means is that they were ignorant about Muhammad not uh, ignorant people that didn't understand because if you go to Petra they built big buildings they had a lot of uh, uh, economy and a lot of money was being changed so there were beautiful temples there was lots of things going on these were not stupid people they could engineer water engineering and everything Jahaliyah means the time of ignorance about the prophet muhammad and the time of islam now some Muslims say, well, Islam goes all the way back to David and Solomon and Adam and so forth. But I have not found anywhere any Shahada. I've it's none recorded. I have not found anything that Muslims would identify as Islamic before Muhammad. So I don't think that there was an earlier Islam. I think simply the Muslims are saying people were ignorant about the Islamic religion beforehand. And so, um, that people, but if you go to Saudi Arabia there is no nothing in Saudi Arabia. there's no temples, there's no city walls, there's no Masjid al Haram. nothing existed there. Even during the lifetime of Muhammad they have not found anything that goes back to his lifetime. So all of that came later. So that's Jahaliyah. Your second yeah, question was people. about yeah. the Black uh, rock and okay, go ahead. Uh, maybe Sophie can explain uh, to Indonesian language because I, 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 okay, I, I have. Oh, um, sir, I so. keep forgetting I'm being translated. <laughs> <laughs> I'm sorry, my fault. Ya pastor speak in speaking in time speaking in Oke, pastor Tony itu uh, tadi bertanya ya, pastor Tony bertanya uh, zaman jahiliyah, apakah ada tanda-tanda pra Islam pada waktu itu pada zaman jahiliyah? Dan uh, Paden Gibson mengatakan saya tidak melihat itu ya, jadi zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, zaman kegelapan itu adalah sebenarnya mereka tidak sadar tentang agama Islam pada waktu itu bukan uh, orang-orangnya itu bodoh-bodoh karena kalau kita melihat di Petra ya itu mereka uh, bukan orang-orang bodoh mereka membangun bangunan yang besar-besar bangunan yang megah-megah mereka juga punya per, uh, pengairan yang luar biasa irigasinya jadi uh, kalau kita melihat strukturnya di sana itu adalah orang-orang yang cukup maju bukan orang-orang yang bodoh jadi zaman jahiliyah menurut Pak Dan Gibson adalah uh, ketidaktahuan mereka mengenai agama Islam itu sendiri saya rasa itu Pak Tony yeah. uh, atau pertanyaan kedua? Yeah. Hmm. Uh, then uh, before you move on to the second question uh, about zaman jahiliyah, in our understanding, jahiliyah is that like mean mean evil? Yeah, mean of evil. Because I used to work there, I have to be frankly speaking to telling to the world, Saudi people are mean. <laughs> Not because I'm bitterness, right? They, they, uh, they are. they are mean to the indonesian labor to foreign labor right they, they uh, what uh, what they they reap the uh, the labor they reap the but right now i hear more than 200 more than 200 indonesian women labor line up of death penalty because wow. they kill the boss and the boss uh, uh, the uh, they kill the boss because the boss reap them every day i used to work there i am the witness not of bitterness I want to everybody all the world now. Now, nah. uh, so that's what we are talking about. That's why uh, the Islam started because you know, you know, Sharia in Sharia If you have, if you have a sexual offended, you cut, you, you chop your head. Still exists there. So that's why they come. Uh, what? really just come because that they are mean people they are evil that's why they come with the, the law they chop the head. they cut the head. if you spill stealing they chop the head that's what I understand but you you uh, I don't know is it connection because you said they are good people they are yeah they're not smart they're, I'm sorry <laughs> well, I just uh, I want to balance that out because there are many wonderful Saudi people that I know. And okay. uh, many very kind, very nice people. The diff, the difference is that they do have not been changed by the Holy Spirit. When when we give our hearts and lives to God, it tells us that we will be changed, and that uh, our, we get a new man inside, and we learn to in uh, this life to surrender to God and to to be more like the person of Jesus. And someday when we get to heaven. We will be changed in a moment, in an instant, and we will be totally changed inside. Christian life is all about changing the inside of a person, uh, where the uh, my Muslim friends have no concept of that. I remember sitting with some mechanics once, and a wealthy man went by in his big Mercedes. And I said to them, I have a question for you. I said, Will that man be in paradise? They said, Oh, yeah, for sure, he'll go to paradise i said so when he gets to paradise will he be different or will he be the same guy who's there they said no no he'll be the same guy i said so so you know what he's like oh yeah they said because he he thinks only of himself he doesn't think of other people he's he's mean to people and so forth i said so he'll be in paradise like that yeah he but he'll get there because he has money and he can pray and do all of this so i said yeah, you're I not changed no no you're not changed so I said, yeah. so what makes it paradise? They said he will be distracted with all the wine and the women and everything. So I'll let you translate. Yeah. So uh, before, we go let's, to, let's uh, Sophie, Sophie, okay. A little bit. Uh, uh, I mean, like I, I, I'm not denying, Of course, sure. There is uh, good people in Saudi Arabia too. But being a slave, you know, like Indonesian labor. right?

Arab itu sangat-sangat jahat, jadi mereka um, mempunyai satu hukum syariah yang baru. Ini kalau kalau apa melakukan kejahatan langsung dipenggal kepalanya atau dipotong tangannya kalau mencuri dan sebagainya. Kemudian Pastor Tony tadi mengatakan saya melihat sendiri gitu bagaimana mereka memperlakukan para pekerja-pekerja TKW TKW yang ada di Saudi Arabia ada 200 kasus tadi yang katanya uh, sangat uh, mereka itu diperkosa ya dan sebagainya. Jadi uh, mereka memperlakukan pekerja-pekerja Indonesia dengan sangat-sangat uh, jahat. Tadi uh, Pak Den Gibson mengatakan iya saya ingin menye imbangkan aja karena kita juga ketemu sebenarnya orang-orang Saudi Arabia itu yang baik-baik masalahnya adalah e, mereka itu tidak disentuh oleh Roh Kudus sehingga hatinya itu belum berubah jadi mereka tidak punya konsep yang namanya e, istilahnya perubahan diri atau perubahan hati ya suatu saat Pak Den Gibson itu pernah bertandang ya ketemu seorang mekanik kemudian e, ada orang kaya nih lagi mau datang gitu ya mau e, mungkin memperbaiki mobilnya Pak Den tanya sama mekanik ini gitu ya tanya sama mekanik e, apakah orang kaya ini akan masuk surga mekanik ini berkata iya dia pasti akan masuk surga loh kalau dia masuk surga dia akan berubah nggak oh, enggak gitu dia akan tetap sama karena dia tuh orangnya egois hanya memikirkan diri sendiri dia nggak pernah memikirkan orang lain dia jahat sama orang lain terus pak dan gibson mengatakan nah di surga dia juga akan seperti itu jadi orang yang sama tidak ada perubahan hidup perubahan hati ya enggak loh jadi apa bedanya surga ya bedanya dia nanti akan uh, di surga akan sangat uh, terselimurkan gitu ya maksudnya pikirannya itu nanti terselimurkan dengan yang ada ada minum, minuman anggur di surga kemudian ada beda dari bida dari surga ya seperti itu teman-teman oke okay. pak pastor Tony mungkin pertanyaan kedua about the black rock go, uh, go ahead uh, uh, then, uh, uh, about uh, black rock is it connection with or symbol of the symbol the occultism because I'm the Ghostbuster, so I'm can all the demon all over the world. So uh, <laughs> like blackrock Rock, Black what? Black, uh, Black, uh, apa tuh? Uh, apa namanya? Namanya apa? uh, uh, Black Rock in makkah in makkah is the same as symbol of the occultism because because I found a Black rock in Manado also uh, symbol. Thank you, Dad. Hajarul Aswad, Hajarul Aswan. Hajarul Aswan. Okay. Go ahead then. you want me to answer? Or do you want to translate it? Yeah, yeah. But... No, I want you to answer that. Is it connection between Mecca and Okay? My problem is I I cannot answer it because there's no archaeological connection. But in my heart, the presence of the black rock disturbs me. It disturbs me because Muslims are praying to the rock and they're talking to this rock and i think it is distracting them from praying to god alone and i Muslims if you're listening to this you're a muslim you can just pray to god in your heart you can speak to him he will listen he listens and he sees everything and i don't think whether the black rock is around or what i don't see how that fits into islam very well either i think it is something that is a problem in islam at least from my perspective, so I agree with you, uh, Pastor yeah. Tony, in that. Yeah. Okay, if, translation. Even, even uh, Akurami himself explained that Hajarul Aswad is uh, is idol. Yeah. But why they, they kiss, they kiss and bow down to the Hajar Aswad? That's why uh, they confuse themselves. You know, Akur yeah. himself telling about Hajarul Aswad is uh, uh, how we call it it, is idol. And I, I don't know why they still, uh, they still. Oke, okay, silakan Sofia. Iya, yeah, jadi tadi Pastor Tony bertanya, "Apakah batu hitam yang ada di Mekah ini uh, simbol-simbol okultisme Ya, jadi ada um, orang kuatnya di situ, sama seperti yang Pastor Tony temukan di Manado. Ternyata di Manado juga ada tuh batu hitam yang juga disembah, bahkan katanya Pastor-Pastor tuh juga menyembah batu ini. Uh, kemudian ini jadi, eh, uh, 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 Pak Dan Gibson mengatakan, "Ya, saya, saya tidak bisa berbicara ya atas nama Islam, tapi..." Uh, itu mengganggu saya gitu karena Muslim itu berdoanya ke arah batu hitam ini ya mereka menyembah ke arah batu hitam ini gitu ya jadi uh, ini ini uh, kemudian Pastor Tony tadi mengatakan ada di Quran sendiri tertulis jangan kamu menyembah Hajarul Aswad tadi gitu ya tapi kenapa kok orang Muslim kok malah berdoa ke arah uh, batu hitam ini ke arah uh, Hajarul Aswad ini gitu uh, I think we have many questions Bu, Bu Linsi, apakah ini semua pertanyaan mau diajukan Yeah, young Pratanyan, there is a question from our audience. How many prophets were from Arabia? Okay, do you want to translate that or? Go, go ahead, brother. I will translate it for you. Okay, the question is how many prophets were from Arabia? My understanding is that um, when God chose uh, Abraham that uh, that uh, he chose he would communicate through Abraham and his descendants and so that uh, the Jewish people were a chosen people and so all of the prophets were Jewish people and that is the mark of a prophet. When someone comes and says I am a prophet, if he is not from the Jewish nation, I don't necessarily, uh, listen to him or believe him, because that was uh, God's chosen way: was to choose these people and to reveal Himself to the world through the Jewish nation. So, in the Bible, all of the prophets had Jewish blood in them. Uh, so that's the way I see it. Yeah, jadi tadi uh, ada pertanyaan. Ya, sebenarnya ada uh, berapa berapa sih nabi yang berasal dari Arab? Ya, kemudian uh, Brother dan Gibson mengatakan. Uh, Pada waktu Tuhan memilih Abraham, ketika dia mengkomunikasikan firman mewahyukan firmanya kepada Abraham, dia sudah memilih Abraham dan keturunannya, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi dia mempercayakan firman hanya dari jalur orang-orang uh, Yahudi ini. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku uh, nabi misalnya gitu, Gauderdir mengatakan saya tidak terlalu percaya ya, karena dia tidak memiliki darah Yahudi. Ya tapi kalau dia ngaku-ngaku nabi, ya dia harus berasal dari keturunan uh, Yahudi ini, karena Yahudi ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Silakan ini. Go ahead. okay brother go ahead go ahead brother there is a difference between a prophet and a messenger in islam jadi di dalam uh, islam itu ada perbedaan antara nabi dengan utusan so Islamic uh, history tells us about salah who was uh, a messenger sent to the uh, people of a town that was destroyed by an earthquake jadi uh, di dalam Quran itu dikatakan

Yeah, we're back. Okay, okay. My internet was unstable. Okay, so I think there were uh, people who were messengers who were from outside of the the Jewish section, like uh, Melchizedek was someone who believed in God, but he was not a descendant of Abraham. Jadi saya merasa ada sih utusan-utusan Tuhan ya yang di luar uh, garis keturunan atau uh, darah Yahudi yaitu contohnya Melkisedek karena Melkisedek ini bukan orang Yahudi. So all Christians are called to be messengers to people. Jadi semua orang Kristen dipanggil untuk jadi utusan bagi semua semua orang. Okay, let's move on to the next question. Ya, yeah, Ines. Pertanyaan berikutnya dipersilakan buat Bu Eva yang sudah raise hand di Zoom, silakan. Oke. Okay. Uh, how about the black stone in Yemen? To where does it point to? Is it in the same direction as in Mecca? Thank you. Okay. Um, there. Do you want to translate it or not? Ya, yeah, jadi uh, Bu Eva bertanya bagaimana dengan batu hitam yang ada di Yemen. Apakah mereka juga um, okay. um, menghadap ke situ atau tidak? There are four corners to the uh, to the Kaaba building. Ada empat sudut yang ada di Kaabah. Um, there is one corner that is called the Yemeni corner. Satu sudut namanya adalah sudut Yemeni. But it doesn't point towards Yemen. Tapi tidak menunjuk ke arah Yemen. There is one corner that is called the Iraqi corner. Ada satu sudut namanya sudut Iraqi. But that corner does not point to Iraq. Tapi sudut itu tidak menunjuk ke arah Iraq. There is a, a Shams corner, a, a Damascus corner. Nah, kemudian ada sudut Syam atau Damaskus. But it doesn't face Damascus. Tapi tidak juga menghadap ke Damaskus. And then there is the corner with the Black Rock. Ada sudut batu hitam. what is interesting is that when we go to, to petra uh, and look at the uh, the kaaba the foundation of the kaaba building in petra we can see all four corners line up the way they are supposed to line up tetapi yang sangat menarik adalah kalau kita ke Petra ya tadi yang saya bicarakan saya percaya ini adalah tempat Kaabah pada awalnya aslinya ya keempat sudut ini benar-benar mengarah kepada apa yang orang Islam katakan sejak awal. So when they moved the black rock down to Mecca, they built a Kaaba building there. They kept the names of the four corners, but they didn't face in the right directions. Jadi pada waktu mereka memindahkan batu hitam dari Petra ini ke Mekah, mereka tetap menamakan sudut-sudut itu sesuai nama aslinya, tetapi eh ternyata arahnya tuh nggak sama gitu, nggak cocok. There is no special uh, meaning for it other than identifying which corner you're talking about. So people might say meet me at the Yemeni corner, you knew where where you would meet them. Ya, jadi sebenarnya nggak ada yang spesial dengan nama-nama ini ya. Cuman kalau misalnya orang berkata nanti ketemu ya di uh, sudut Yemeni ya, mereka tahu tuh arahnya yang mana sudut Yemeni. Oke, okay. next question. Ines. Ya, yeah. sebentar. Pertanyaan berikutnya ini juga dari audiens. Uh, there is a question from chat room. Uh, what is what is the religion of Muhammad parents? Ah, oke. Okay. Ya, pertanyaan dari audiens ya dari para pemirsanya, apakah agama dari orang tua Muhammad? This is a a, a question that ha, that will the answer may not make you happy. Ini pertanyaan yang jawabannya mungkin nggak akan membuat anda senang ini. We have to uh, before we talk about parents, we must talk about grandparents. Sebelum kita bicara tentang orang tua, kita bicara dulu tentang uh, kakek nenek ya. Muhammad's grandparents, his father was called Abdul Mutalib. Uh, ay ay ayah dari Muhammad, kakeknya bernama Abdul Muttalib And he offered sacrifices to the god Hubal. Dan dia memberikan pengorbanan kepada dewa Hubal and we have lots of examples of uh history where it shows that he was a pa he was a pagan dan kita mempunyai uh, banyak cerita-cerita di dalam sejarah bahwa uh, kakeknya ini adalah seorang penyembah berhala we don't know enough about muhammad's father because he died when he was quite young kita tidak tahu banyak mengenai ayah muhammad karena ayahnya ini meninggal ketika muhammad masih kecil Muhammad's mother was from a tribe that was, uh, had converted to Judaism.. Ibu Muhammad uh, berasal dari suku yang nanti akhirnya, uh, masuk ke dalam agama Yahudi. And so whenever as a young boy, he would go to Medina, he went several times as a young man, he would go and stay with this Jewish family. Hmm. Jadi, kalau misalnya Muhammad itu pergi ke Medina, ya, dia akan uh, tinggal bersama keluarganya yang Yahudi ini. Inilah mengapa akhirnya dia memanggil mereka masuk ke Islam karena dia punya uh, darah Yahudi dan uh, uh, darah penyembah berhala. now what is really interesting is there are a number of stories of that talk about Muhammad being a pagan as a young man. Ada banyak cerita-cerita di dalam hadits yang menyatakan bahwa Muhammad pada masa mudanya itu juga seorang pagan atau penyembah berhala. And you can find some of that on the website. Dan kalian bisa menemukan beberapa cerita di antaranya di websitenya. Even uh, Khadijah had an uh, idol to Uzzah in her house. Uh, juga punya berhala Awuza, rumahnya. And she and Muhammad would worship it every night. Dia dan Muhammad uh, berhala ini setiap malam. Of course, this was before uh, Muhammad had the vision in the cave. Yeah, ini sebelum Muhammad i am just uh, working on another video for the YouTube channel that will talk about Khadijah and who she was and her background. Saya baru saja ingin membuat video ya di YouTube channel saya siapa Khadijah dan latar belakang keluarganya. But the record is very clear, Islamic record, the early writers all considered Muhammad to be a pagan, and uh, Khadijah was a pagan before uh, Islam was revealed to Muhammad. Jadi catatan-catatannya sangat jelas ya yang menunjukkan bahwa Muhammad tadinya pada masa mudanya lah seorang penyebab berhala, begitu juga dengan Khadijah. OK, can we have the next question? Ines. OK. OK, next question. There, uh, there's a question from chat room. Arumi asking about uh, the kaaba When was the Kaaba built? Which tribe and which clan had its origin? OK, I can see this has been going by. Uh, my understanding from Islamic history and what fits the archaeology is that the original Kaaba was built in Petra, not in Mecca. It didn't exist at that time. There is actually an inscription near Mecca that gives the date when Masjid al-Haram was built, and it was built 68 years after the Hijra in Mecca in Saudi Arabia. There's actually an inscription in Saudi Arabia that says that. But if we back up to Petra, that square rock has uh, the Kaaba. Well, was there for hundreds and hundreds, if not thousands, of years uh, from before. So that Kaaba building was there. Now it wasn't a building. It was not. It was just, you know, about this tall. It it wasn't. It didn't have a roof. Didn't have a building on it. And I think it was an altar. It was a large, wide, flat altar that was built. Uh, there by Abraham is what the uh, Islamic records tell us. When I consider the story that, uh, that uh, Abraham threw out Hagar and she had to go, she fled away, and she went to a valley, and the Islamic records now pick up the story. She's in a barren valley and she's running from one side of the valley to the other. There's a great cliff on one side of the valley. She runs across. There's a great cliff on the other side of the valley. This fits the Petra story perfectly. One side of this would have been Marawa, one side of this would have been Safa. She would have run back and forth. She's stuck in this valley. She has no water until God reveals some water to her. The story then in Islamic records tell us that later Abraham came to this valley and together. With Ishmael, he builds an altar there to worship God. Now, this fits for me, this fits perfectly because he went with Isaac and he built an altar in Bethel, and this was for the descendants of Isaac. And so that's for the Jewish people and the descendants of Isaac. Abraham then comes down to find where Ishmael is and teaches him about God and teaches him about sacrifice. And together they build an altar. And this is what the Islamic records are telling us for Ishmael and for his descendants. And so I think they started out as worshiping one true God. But if you look at the names of the descendants of the Ishmaelites, if you look at the names of the descendants of the Edomites, so these are the, the, the tribal names, it only takes three or four generations, and suddenly you're getting a Baal name in there. And so suddenly somebody's named after Baal or after some other idol. So within four or five generations, they have left monotheistic worship and they're now worshiping multiple gods. And so that. Big foundation stays there, and it becomes the Kaaba building, and it becomes where all of the Arabs come to the descendants of Ishmael, are going to this one place where there's pilgrimage, they come to the pilgrimage. But what do we find? We find the statue of Hubble there, we find the statues of Uzzah there, of Dushera there, of Manat, all of these different gods that were worshipped in ancient times. Where do we find them? Right down in the valley in Petra at the core. And right in the middle, there's this unexplained square block that has nothing attached. It's just a square block was there. I believe that's the first Kaaba. And that's uh, where the whole story. Muhammad was born in Petra, raised there. He went down, eventually got some sort of revelation. And uh, he decided to teach monotheism to the people. And he did. But what came out of it? was Islam and was contrary to the followers of Jesus who were also there in that valley. Uh, we know Muhammad's cousin was, uh, you know, trained in the, the thing, you know, in the scriptures and so forth. And so there are three churches in the Petra Valley as well as there are many, many other temples and places of worship, of pagan worship so i place all of that story in petra the archaeology fits the orientation of the mosques fit i think we can go back and understand the story. And this is why people have a hard time finding Muhammad and finding Islam and saying Muhammad didn't exist because they're looking at Mecca in Saudi Arabia and nothing fits there. And I agree. If the story takes place in Mecca in Saudi Arabia, nothing fits. The story doesn't work. Abraham was never way down in Mecca in Saudi Arabia. If we change the geography and put it in Petra, suddenly all kinds of things begin to fit and we begin to understand. But it still doesn't change. That uh, that there were three hundred and sixty idols, uh, or uh, nusub is the word standing objects in the uh, in the area around the Kaaba, and it was a place of pagan worship. Boy, I went on a long time. Sorry, you better translate. <laughs> <laughs> Oke tadi pertanyaannya ya dari audiens katakan siapa sih yang membangun Kaabah di Mekah dari suku apa dan asal muasalnya Kaabah itu seperti apa ya Brother Dan Gibson tadi menyatakan saya percaya ya kalau berdasarkan arkeologi bukti-bukti arkeologi bahwa Kaabah itu originalnya aslinya tadinya ada di Petra ya karena semuanya cocok nih dengan cerita-ceritanya Ya, kemudian saya percaya juga eh, Karena kan dalam cerita Islam itu dikatakan eh, Abraham itu kan eh, mengusir Hagar ya Mengusir Hagar dan Ismail Kemudian Hagar dan Ismail itu dibuang ke satu lembah eh, Satu lembah yang eh, gersang seperti itu Ya, Kemudian dia harus berlari-lari dari antara eh, dua gunung Dua bukit gitu ya Safa dan Marwah Untuk mencari air Nah ini cocok banget gitu eh, Geografinya dengan yang ada di Petra ini Nah kemudian saya eh, merasa dari cerita-cerita dari pencacah Muslim, ya, bahwa Abraham ini yang mendirikan Ka'bah. Saya percaya tadinya Ka'bah itu hanya batu, oh, batu begitu, ya, batu kotak begitu, segi empat ya, merupakan satu altar pengorbanan atau altar persembahan. Jadi, saya percaya, katanya, Abraham itu datang mencari Hagar dan Ismail, gitu kan? Kemudian, mungkin saja dia membangunkan altar ini untuk Ismail dan keturunannya, sama seperti ketika dia membangunkan altar bagi Ishak dan keturunannya, ya. Mungkin saja tadinya Ka'bah ini didirikan sebagai penyembahan kepada Tuhan yang benar, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari keturunan keempat Ismail ini nama-namanya itu sudah terkonotasi dengan nama-nama berhala seperti Dewa Baal dan sebagainya. Tiba-tiba saja generasi keempat daripada Ismail ini ada nama-nama dewa-dewa asing pada waktu itu. Dan kita melihat bahwa ternyata sampai empat generasi ini sudah terjadi penyembahan berhala. Jadi tadinya kemungkinan altar segi empat ini adalah penyembahan kepada Tuhan ya yang dibangun oleh Abraham untuk Ismail dan keturunannya, tapi kemudian ada banyak berhala-berhala di situ. Dan secara arkeologi kita bisa melihat Petra ada, Dewa Dusara di situ, ada Dewa Manat Al Uzza, itu ada semua di situ, cocok sekali. Nah, kenapa uh, para sejarawan itu kok mencari-cari Muhammad? Ini eksis apa enggak sih nih? orangnya? Benar-benar tokoh sejarah apa enggak? Karena mereka mencari di tempat yang salah, yaitu di Mekah di Saudi Arabia. Padahal di sana tidak ditemukan bukti-bukti arkeologi. Mereka dan kalau kita uh, ke Mekah itu ya tidak mungkin Abraham turun jauh-jauh sampai ke Mekah itu nggak enggak itu mustahil. Tapi kalau kita pindah nih lokasi geografinya, ternyata Masjidil Haram itu tak Harusnya ada di Petra. Maka ini semua cocok dengan cerita-cerita uh, yang kita dengar dari Muslim Gita. Okay. Wow, very good. <laughs> okay. Yeah, it's been two hours. If you're willing, we have two. Uh, we have two or three more questions. How about that? Okay. Yeah, the next question. It's also from chat about the Yemeni corner. That is mentioned in Muslim sources. What's the significance of the mosque in Yemen and a place called Al Mako? That's okay. the question. Okay, I'm looking. Is that on the chat or is that? Yes, on the chat. Yes, it's on the chat or uh, Zoom yeah. chat. I was just looking to see how they say. Because you might maybe you need to repeat it again because the, uh, okay. the significance of a place called is it Mecca or what is the, the significance word? of the of the mosque, the mosque the mosque the mosque in Yemen and a place called Al Makkah. So there is a there is a temple, brother, brother Dan, in, in okay. Yemen. They call it uh, the Al Makkah Temple. So what is the connection between uh, the Al Makkah Temple in Yemen and the Makkah in Saudi Arabia? What do you think about it? Do uh, you know what city they're talking about, the one in Yemen? Uh, I think I forgot Al Makkah uh -huh. in Yemen. You can search, brother. Al Makkah. Uh, Al Makkah okay is it something i'm not familiar with so okay i don't know if i can answer that yeah because some of the historians said that uh, is this I'll, I'll, mm -hmm. is this in mocha which is a port on the coast it is a it is a sabian temple in yemen okay i i would i, I could answer i mean if i know more about exactly where it is that where will help me uh, okay well um, i'm not sure about the city let me i spent four years in yemen so yeah let, let me ask a prophet google first brother right <laughs> uh, Sam, go ahead for the next question okay yeah maybe for the next question yeah we we we're heading for next question yeah okay okay there, there's also a question do you think uh, do you think that muhammad is a descendant of ismail because some people doubt that muhammad have the lineage of ismail it's okay. not sure the lineage of muhammad right okay what is the problem is that there are two lines for muhammad one uh, so i mean people remember their heritage and so you get this i would sit with the bedouin tribes and they would tell us for our so and so came from so and so came from so and so and they could go back but very seldom could they go all the way back because at some point the line gets broken now there are two lines for muhammad and if you're in people's Muslims' homes sometimes you'll see a chart on the wall and it has all the names going back the thing is, there are two charts. One goes back uh, to, uh, they all go back to Ishmael, uh, but one goes back through the line of Kedar, and one goes back through the line of Nabayoth. Now, Muhammad had 12 sons, and uh, uh, the oldest of these was Kedar, and, uh, no. Was Nabioth, sorry. Nabioth is the oldest, and then Kedar is the next son, and so forth. You can find all this on my website. We look at, at these. And so there are our descendants going back. So what happened is that Kedar moved towards the east and uh, lived farther east in Arabia. And so you find the tribe of Kedar is mentioned in the Babylonian records and uh, not so much nabayoth. there's a, a few mentions of the nabatu there, but uh, mostly it's all about kedar and they, how they clashed with the babylonians uh, during the time of the babylonian expansion into arabia. but eventually the nabateans, and this comes from josephus, he tells us that all throughout all of arabia during his time, the arabs were all known as nabateans. in other words, People, you know, people would say, what's your lineage? You say, I'm from Nabayoth. When actually they might've been from Kedar, they might've been from uh, Hadad, or they might've been from any of these other of the tribe, but the name got put on everybody. Kind of like I live in uh, North America, so people call me American, even though I'm a Canadian, I get called an American and I have to accept it because it's a name that everybody seems to, to know and accept. So, the, the lineage that goes back from Muhammad and goes all the way back to Kidar, I think is his correct lineage. And I think he was a descendant from the, the tribes of Kidar. The reason why others go back through Nabioth, which is his brother, is because Nabioth is what everyone was known by. And it was the great Nabataean kingdom. And uh, the Nabataeans were merchants, they had uh, set up their merchant empire. Uh, which was not a military empire it was a merchant you know it's kind of like they were the walmart of the ancient world so if you go to Italy you will find Nabatean temples there and Nabataeans worshiped in them and Nabatean merchants were there Nabatean merchants lived in Alexandria and they lived in every city in the Middle East you can find where these Nabatean merchants had opened shop and usually just outside the city edge of the city and they provided goods and they moved goods around so everyone knew the name Nabatean it was just a very common name and so there are those who would say Muhammad was a Nabataean, and uh, that would be true in the broad sense of the word. Khadija was a Nabataean. I forgot about translation. Um, <laughs> can you say any of that? Or do you want me to repeat? Oh, that's okay. Jadi tadi tanya apakah uh, Brother Dan Gisem ini uh, percaya ya Bahwa uh, Muhammad ini berasal dari keturunan Ismail gitu ya Jadi Brother Dan Gisem mengatakan ada dua uh, Keturunan, dua garis keturunan Dari Ismail yaitu Kedar dan Nebayot Kedar itu uh, Anak tertuanya Ismail yaitu tinggalnya di sebelah timur ya sebelah timur Saudi Arabia. Jadi Kedar ini juga uh, tercatat ya dalam sejarah uh, Babilonia pada waktu kerajaan Babel ini memperluas wilayahnya mereka perang melawan uh, bangsa Kedar ini ya orang-orang keturunan Ismail ini. Tetapi keturunan ne Nebayot itu menurut uh, Brother Dan Gibson itu tadi dari orang-orang Nabatean pada waktu uh, zaman uh, kita kita tahu dari e, catatan Flavius Josephus yaitu sejarawan abad-abad pertama ya sejarawan Yahudi bahwa orang Arab itu menyebut dirinya adalah keturunan orang-orang Nabatean. Tapi ini mungkin bukan e, langsung garis keturunan Nebayot gitu ya, tetapi karena pada waktu itu Namanya sa sangat umum, misalnya saya saya tinggalnya di Amerika, ya, saya disebutnya orang Amerika, walaupun saya ini sebenarnya orang Kanada gitu ya. Tetapi uh, pada waktu itu, orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab itu menyebut dirinya orang-orang nabatian karena orang-orang na na nabatian ini yang mengatakan mereka berasal dari keturunan Nebayot. Ini menguasai perdagangan pada waktu itu, jadi kita bisa menemukan mereka di Italia, di Alexandria, ya, kemudian di seluruh Jazirah uh, Arab Semenanjung itu, mereka buka toko-toko, mereka menguasai perdagangan pada waktu itu. Nah, itulah uh, menurut saya mengapa. Muhammad mengatakan mereka berasal dari keturunan Nebaiot dan Khadijah juga mengatakan dia berasal dari keturunan Nebaiot atau orang-orang Nabatean ini. Oke, okay, brother. Oke. Okay. I was still looking for a temple in Yemen. I don't know what I'm looking for. <laughs> hopefully that answers the question. I I think Muhammad I think the evidence is there that Muhammad was a real person and I think it can be all explained. Ya. Yeah. Oke. Okay. Itu, so, Ya, yeah, oke, okay, oke. Okay. okay to, uh, to, to not make this session too long we are going to close this session after two more questions okay okay so uh, next question is uh, about uh, muhammad uh, muhammad who claimed to his followers that he was uh, that he was a king before become became a prophet what's your explanation i would like to see a source for that i have not seen that in any of the things that i have read i don't know who can bring up a source uh, okay. i am fortunate that i have all of the electronic right uh, in electronic format all of the early writers and all of the the hadiths the writers also and others so i can very quickly search for things and find them because I often get questions like this, and I always say, Where in the original material? Because people uh, say all kinds of things, and then it gets popular, and everybody's saying it. But I want to go back and say, Where, who recorded this, and when did he record it? Because sometimes people say, Muhammad said this, but maybe they only recorded this a thousand years ago, which was 600 years later. And so some things were made up about Muhammad 600 years after. uh he was born and after he lived so we have to look back through all of this to find the source material i don't know if you want to translate that oke okay, jadi ada pertanyaan tadi ya apakah muhammad itu sebelum jadi nabi itu adalah seorang raja uh, brother dan kisam menyatakan saya sih tidak pernah baca hal ini ya saya mau lihat sumber-sumber islamnya itu dari mana ya kalau muhammad itu dul dulunya raja sebelum dia jadi nabi Kadang-kadang uh, orang itu suka ngomong ini Ngomong itu gitu ya katanya Muhammad uh, Begini begitu tapi uh, Bukan dari sumber-sumber yang jelas ya jadi cuman Omongan aja kemudian omongannya jadi populer Gitu ya tapi kalau uh, saya uh, Saya punya alat uh, untuk Uh, tahu dari mana sumber-sumber kitab-kitab -sumber, uh, Islamnya ini dari mana jadi bisa saja ini misalnya berasal dari uh, tahun uh, seribu tahun yang lalu artinya udah berapa ratus tahun enam ratus tahunan ya empat ratus tahun lebih misalnya setelah Muhammad mati baru ini dicatat ditulis jadinya udah nggak valid lagi begitu Ines Oke okay. oke okay. uh, so this is the last one uh, Pastor Tony is want to ask you again So, Pastor Tony, silahkan. Iya. Yeah. Uh, the, the real question is about MB or MBB. As we know, MB is Muslim believer. They consider Muslim, but they believe uh, Isa al-Masih Savior. Some of them already baptized. I believe Indonesia, in Indonesia already 40 million. And I know that. And in the Middle East, I just I went to uh, Pakistan last year, uh, Kuwait, Qatar, and uh, Turkey. Uh, I, I believe I saw it in Pakistan also. There is uh, MD of, uh, down there and in quiet as well. And uh, and we hear a lot in uh, how we call it in uh, YouTube. That's many, how we call it, many revival, right? Revival in the Middle East. And uh, of course, uh, we want to pray. And I'm going to Saudi Arabia again soon. <laughs> soon. And so uh, for. uh uh can you do you have any information for pray and for me to step 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 in to go there thank well, you Dan okay do you want to translate that yeah <laughs> ya jadi pastor Tony ini pertanyaan terakhir ya dari uh, pastor Tony ya pastor Tony menyatakan kita mengenal istilah yang namanya uh, orang percaya tapi masih muslim ya. Jadi uh, Pastor Tony percaya sekarang ini orang muslim yang sudah percaya kepada Yesus kira-kira mungkin 40 juta yang ada di Indonesia. Pastor Tony tadi menyatakan dia juga ke Pakistan, ke Turki, ke ke Where Pastor Tony? Pakistan, Turki, dan Irak. Qatar, Qatar. Qatar, eh, oke. Okay. Uh, ya. Ya, yeah, Qatar, Kuwait, Kuwait, Kuwait. oke okay, ya. Pastor Tony juga tadi ke Qatar, ke Kuwait. Kemudian menyatakan juga ada banyak nih orang-orang muslim yang sudah percaya di sana. Begitu. Underground church, underground. Underground okay. church, ya. Yeah. Gereja bawah tanah. Ya. Yeah. I'm, I'm MBB Muslim background believer. I'm not MB. <laughs> Jadi Pastor Tony katakan dia mau ke Saudi Arabia nih, Pak apa Brother Dan Gibson ada nggak nih info-info apa gitu supaya Pastor Tony bisa ke Saudi Arabia? Okay, two points. Oke, Yeah. Okay, uh, first point is I am not a theologian, so I don't uh, want to really address MB or MBB and second point, I am not God, and I can't look at the hearts to tell what people believe in their hearts. If you could translate that. Ya, yeah. yeah, jadi pertama-tama saya bukan seorang teolog ya yang uh, bisa uh, membedakan antara tadi Muslim yang percaya MB atau uh, MBB tadi ya istilahnya. Uh, yang ke kedua, uh, was the second brother? I forgot. I am not God, so I can't oh, okay, look at their okay. heart. Saya bukan Tuhan dan saya, jadi saya nggak bisa melihat hati mereka nih katanya. For me, everyone is on a journey that is moving. Ya. Buat saya semua orang itu berada di dalam sebuah perjalanan yang terus bergerak. And God sees not only the journey, He sees the end. Tuhan bukan hanya melihat perjalanan itu, tapi Dia melihat akhirnya. And so uh, there are many things in the journey that uh, Uh, uh will be maybe not so wonderful but he sees the end which is wonderful. Ya, mungkin di tengah-tengah perjalanan itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi Tuhan melihat akhir dari perjalanan itu. I'm glad God doesn't look at me where I am, he looks at me where I will be when I arrive in glory. Ya, saya uh, sangat bersyukur sekali Tuhan tidak melihat uh, saya ya pada waktu uh, sekarang ini atau pada waktu dulu seperti apa orangnya, tapi Tuhan melihat saya pada waktu nanti ketika masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi pada waktu saya berbicara dengan teman-teman Muslim saya, saya juga melihat mereka sedang dalam perjalanan. And it's important that I try to find out where they are on their journey and speak to them at that place in their life. Jadi penting bagi saya untuk mengetahui sampai di mana sih perjalanan rohani mereka ini gitu ya kemudian bicara kepada mereka tepat uh, di da di dalam uh, perjalanan rohani mereka itu. It's not uh, my job to judge them it's my job to encourage them to grow. Bukan um, tugas saya untuk menghakimi mereka, tetapi tugas saya adalah untuk um, tumbuh bersama dengan mereka. I hope that someday we will not have the term MBB. Nasa, <laughs> satu hari saya berharap tidak lagi kita mempunyai istilah MBB. Because maybe I need to be a pagan background believer. <laughs> Mungkin saya juga perlu ya uh, latar belakang penyebab berhala tadinya. Some people will be atheist background believer. Ya mungkin uh, beberapa orang percaya orang Kristen tadinya juga orang-orang ateis gitu ya. Orang Hindu background believer atau tadinya juga orang Hindu. I do not like those terms. <laughs> Saya nggak suka istilah-istilah itu. Because my identity should not be who I was. My identity hmm. should be who I am in Jesus. Karena identitas saya itu tidak ditentukan dari mana tadinya saya berasal, tapi identitas saya ditentukan uh, seperti apa saya di dalam Yesus. Jadi saya mengatakan kepada semua orang saya ini pengikut Yesus. jadi kalau kita berkata, berkata mengenai pengikut Yesus uh, kepada mereka, yaitu puji Tuhan ya. Okay, in closing, let me say how much uh, thank you for allowing me to be here and to to chat with you guys. Yes, thank you so much. Thank you, uh, Brother Dan. You've been a blast. Uh, and I almost cried, translated you uh, have a story about the scene in the Genesis and Jesus. <laughs> it's very touching. Thank you very much. It's beautiful. Beautiful explanation. Mm -hmm. Yes, teman teman ucapkan terima kasih. Thank you Brother Dan Gibson. It's very nice to see you. Thank, Thank, you. You. Thank you. It's an honor for us to have you join no, and no. share an in this session. Thank you Brother Dan. Thank, Thank, you. You, Thank you brother. Thank you brother Dan. Bless you. Make Thank sure you. to visit your website. <laughs> website yes. is yes, nabatia.net. It's, you it's history. Us. Yes. Ya, yeah, websitenya we nabatia.net we ya, jangan lupa diklik. Uh, Thanks. Karena silakan you, ditutup. Nanti kita minta doa dari Pak Tony. Oke. Okay. Oke. Okay. Pastor so, Tony will close. Ya, okay. mm -hmm. yeah, so.